All right, eight o'clock sharp by the computer watch. So, good morning, everyone, especially the students of 9b. Good to be with you again. Thank you, Bitsa. So, for the first time, uh, would you please turn on your camera or give us your reaction so that we realize or so we are aware that you are around okay thank you sharon betsa franz are george shanlin and and what about uh, michael Jonathan, michael and also Gilan. thank you quincy for turning on the camera but uh, if uh, you you can. Your camera is okay. You can turn it on. All right, class. Good to be with you again. But I've already—that's uh, uh, it. Uh, followed the rule that I asked you to uh, turn on the camera. And then, Mister, I'm using my phone right now. Oh no problem, Sharon. I got the message. Yes, I just uh, need to uh, to be aware that you are with us. This session. All right, class, thank you so much for joining this class. And uh, as uh, the introductions, I'd like to uh, uh, extend my appreciation to uh, Edo. Yeah, Edo, very good for PTS. You get a perfect score, Edo. Can I see your face? Edo, turn on the camera. just a blitz, Just a moment. One two three. Hello. Uh, yeah, they're no, also dark. Thank you, Edo. Oh, yeah. Oh, and then mm, your class nine B uh, got a very good average. That is eighty, but nine C is better actually. And then. Mm, uh, I'd like to greet Kilan. Kilan, are you with us? Kilan, just give me your reaction and if you can please turn on your camera. Kilan, hello Kilan. oh come on Kilan, can you can you turn on your camera? Kilan. Hello. Uh, yes so that i can see of his house life wow good thank you kilan yeah kilan you need to uh, improve your score and and also uh, if i can greet uh arya arya kurniawan arya kurniawan hello arya kurniawan Hello, can you give me your reactions or it's better for you to turn on your camera just like the others? Come on, Arya Kurniawan, are you with us? Oh, Arya Kurniawan, that is your name. You say, Yudi, my camera is having a problem. No problem, Anin, you can try to fix it later. Okay, and Arya, um, I know Arya Kurniawan, wow. So uh, uh, if I call you by your names, then you don't give response. It means that uh, you are absent. <laughs> yeah, absent. So I will I will call you later okay, So let's go on. So to avoid beating about the bush, I proceed with the. Uh, Lesson plan that I have already made, right? Uh, the message yeah, from the senior is that you must be better prepared and yeah? better well prepared for us. Well, my goodness, OS! you must be better prepared. But the s is, is uh, uh, I think, we uh, uh, you get what you earned. So, what this time and the rules are uh, getting a bit stricter. Then, uh, if you didn't join the remedial class or you uh, didn't uh, submit the assignment, you you, you 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 obviously you'll get bad mark or poor mark. So it will be uh, uh, stated in your book report PTS. So that's why. Um, mm, I just want to remind you, I hope you don't get bored that you have to do the uh, assignments, especially from our native teachers. Yeah? So, even uh, just for example, this is just an example, Ito, even you get 100 in my class, and then uh, you uh, you for example you didn't submit the, the, the assignment for the native teachers but I believe that you uh, you you would not do that uh, then mm, just imagine and then uh, in in uh, the nilai uh, that I have to co to combine it is zero so even uh, 100. Plus zero divided by two, you cannot read Sakaka M. So please. Or two things that uh, I'd like to encourage you first: that you must be better prepared for, or as let alone that we will have Bra uh, practice in, in this limited time. And then, uh, secondly, if you, if, if your native teachers give you any assignment, would you please do that, submit that, right, so that you at least get a score for that and then uh, today that is the end of unit 9 unit 9 is about report Yeah, and then we'll start the last unit unit 9 no, unit 10 is about uh, advertisement or advertisement report and advertisement will be included in the us as we had a meeting the other day that 20% uh, of the learning materials will be taken from great Seven twenty percent from grade eight, and then uh, ninety uh, for grade nine, sixty percent. So I've already prepared uh, the so soal about uh, oh, as for you. Then you must be well prepared. And then I'd like to touch on what we talked about the last, uh, I mean, previous weeks. Yeah, uh, the last thing. It was about report now, of course, that was information report, not research report. And yeah, we have already learned about the report text structure, you know, about the social functions and the generic structure, and then also the uh, linguistic features or the grammatical aspects of a report. Yeah, and then if you go, uh, uh, you browse again page 128 128 you will find uh, the, um, the summary or the note about uh, the text about report text so you can read it once again right and then we also uh, have learned about some types of verbs you know, some types of verbs we know uh, the action verb the report uses uh, action verb that is verb that denotes actions, physically or mentally. And also, uh, stative verb uh, which uh, uh, do not refer to physical actions and um, it, they are not commonly used in the uh, present continuous or ING or ING form, just like uh, the word love, hate, yeah? know, understand, stative. And also the inquative, the inquative or linking verb yeah, that will be found on page 130. We will go quickly, and we will uh, have a broad check for Ujian for advertisement. So, a linking verb or inquative uh, that is uh, about uh, verbs that refer to. Uh, uh, the uh, beginning of an action, so condition, for example, he got angry, yeah, got angry. He became a, an electrician, for example. yeah. So that is a linking verb. And then let's go on to finish this one. Again, 130, 131 of your book. We'll deal again about adjective and adverb. That is a reminder, actually, to jog your memory. So uh, I'd like to remind you that adjectives, kata sifat, it of course uh, qualifies nouns. Yeah? A good student, yeah? a uh, hard test, for example. So the adjective good qualifies or modifies the noun student. But adverbs uh, uh, qualifies verbs and, mm, for example the adverbs of manner. Uh, he drives slowly and so that is slowly qualifies the, uh, the verb right? And then uh, slow uh, slow driver that is an adjective. then So I've uh, the, already... Uh, 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 reminded you a few things so let's see um, actually there are 11 activities but i just stick the three and then we go on to advertisement project and um, unfortunately in every meeting or in every unit or each each unit we have to get at least two marks so let's go on to a, a 130 i'd like to uh, ask you, encourage you to focus on this one, page one hundred and thirty, activity seventeen. So let's make it uh, one hundred thirty and seventeen as nilai PS. So uh, underline the correct word adjective. Or adverb. Once again, I'd like to remind you of uh, the uh, functions of of uh, an adjective. Adjective menerangkan kata benda, right? Noun. Yeah. And adverb they re, uh, qualifies the the verbs. So example, in one hundred and twenty nine, yeah. The wolf runs swiftly. Quickly, the wolf runs quickly. Yeah. The thrush sings beautifully. The way the bird sings yeah. beautifully—that it, it, it explains some more modified sing swiftly. Uh, menjelaskan caranya dia berlari. Yeah. So a wolf is a swift runner, but, uh, uh, but you can, you say the wolf runs swiftly. So that's easy. So let's do number one to 10 or each number is worth 10 points and I hope everyone will participate. Yeah. Number one to 10, um, I think uh, three minutes or four minutes will be enough. Uh, what do you think George? George, will it be enough? Hello, George. Yes, thank you, George. Now, from now, uh, the wall clock in in our classroom is a bit slow. That, that is 8.13, so five minutes, eight, 17 or eight. Uh, uh, of 18, yeah. Okay, start right now. Uh, continue recording. Okay, my Cool. I think I need help. Panji. Panji. Hi, Panji. Hello, Panji. Hello, Panji. Are you there, Panji? Yes, Yeah, Panji, would you please turn on your camera and then uh, read number one? The Sita. If you can, of course, uh, your camera has no problem. Yeah. Okay, thank you, Panji. Oh, but it's dark. Okay, Panji number one, the Sita. I think you can continue to make it quicker. Three numbers. Three numbers, then the other friends will also check. Number one, Sita is. Yes, Panji. Come on, Panji. Yeah. Sita tu yang cepat. dia bergerak dengan cepat. Berarti kita pilih yang mana? cheetah is speedy animal. It moves speedily. Yeah, that's it. Very easy, right? The cheetah is a speedy animal. It moves speedily. Speedily, le tambah tambah le itu menunjukkan adverbial manner. Jadi ke adverbnya ya. Yeah. Quickly, slowly, yeah. Speedily. Number two, would you please read number two? Uh, number two. Uh, I entered the classroom quietly because I was late. Yeah, I entered the classroom quietly. Yeah. Quiet student entered the classroom quietly, the way the student entered the classroom so quietly. So, what about number three? Uh, Tom is a careless driver. He carelessly. Ya, yeah, he drives carelessly. Pokoknya ada kata kerjanya carelessly. Ingat ya, Gilen, uh, Arya Kurniawan, also Vela, and uh, maybe uh, 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 Alea, ya yeah, Alea. Nah, sekarang kita lanjutkan uh, nomor 5 langsung aja empat lima enam. But Lima would you please participate, George? George, would you? Please... Oh, yeah, Ape. Wait, wait a minute. Ape will do number seven to ten, but for the time being, four, five, six will be done. Will be answered by George. Come on, George. Wait, wait a minute. Ape, yes, yeah. Yes, yeah, George. Uh, number four, Tina yeah. speaks English very well. She has very good pronunciation. Oh, yeah, that's it. Very well, speaks English very well. Good pronunciation thank you number five the teacher asked me an easy question i answer it easily yeah thank you chad you get it numbers uh, what number number six this smart problem looks easy i'm sure i can do it easily yeah thank you so looks easy and also seven eight nine ten be careful I'll pay why because you deal with incoherent or linking verbs right Ape, would you please read number seven, eight, nine, and ten? You yes, get good marks. Yeah. cheerfully. She seemed, mm -hmm. she seemed cheerful. Yeah, yeah. So smile the way Anita smiled cheerfully. She seemed cheerful. Thank you. In quotes, number eight. The sky grew dark mm -hmm. as the storm approached. Very good. Good dark. Number nine. I felt. Sad when I heard the news. Yeah, yeah, number 10. That chair looked comfortable. Yeah, bravo. Those are correct answers. So, class, so we deal with linking verbs like grow dark, feel sad, look comfortable. You know, we don't use comfortably. I felt sadly, or the sky dark, look darkly. No, but. Right, uh, sky dark, Okay. Now, um, let me see my lesson plan. So we have finished uh, So uh, I think uh, I, I can I can collect the marks right now. Sembilan B. What about you, Ape? Ada salah? No, no mistake. Thank you. What about you, Betsa? Betsa. Just, yeah. Or uh, how many mistakes did you make? Just one. Just one. Thank you. What about you, Brian? Oh, yeah, Brian. I've got to greet you, Brian. Hello, Brian. Brian. Where is Brian? Brian. Uh, Brian is. Uh, whoa. Well, I can't. I can't see Brian. Maybe uh, he is busy uh, having. just competition with Dewa Kipas. <laughs> All right. no. What about you, Kilan? Gilan salah berapa? Gilan, ayo Gilan, semangat Gilan. Hai Gilan. Halo Kilan, Uh, Oke, okay, saya so skip dulu. Sharon, hello Sharon. Uh, hello, I'll connect myself no no mistake did you say yeah no mistake thank you sharon what about you alia alia gimana alia gabriela nimade alia Maheswari. ya yeah, uh, yeah, ada salah berapa alia salah yeah, tiga, mister ya thank you alia wuh suaramu bagus oh ya yeah, france saya lupa kelihatan france uh, france gimana france Oke, okay. Oh, lan, wow, that's great, kylan, dia bebe Kilen lagi ke chat. lalu fran, salah satu, kemudian, jo, jo Ali, kemudian, george, salah satu, Mister. Yeah, iya, thank you, George. What about you, Ayu? No mistake. Oke, okay. salah wow, that's great. And then, then, um, No mistake, Mr. Okay, Banji. Jackie. Oh, yeah, Jackie is here. Jackie. Yeah, Jackie. Yeah. And then Kim. Hi, Kim. Kim. Okay, thank you, Kim, in the chat box. And what about you, Mike? Michael. Michael. So. At the end of the meeting, I will I will call you again. If uh, you don't get uh, you did not give response, it means that you are not present, right? I think that's fair enough. And next number, Vela, uh, Vela. hello, Vela. fela, hello, Vela. Mister <laughs> Hey, oh, uh, uh, you. Oh, are hi, hi, you? Sorry, sorry. Yeah, yeah, Anin. But I believe no mistake, Anin. Right? Uh I made no mistakes. Okay, thank you, Anin. Uh Fella. Hello, Fella. Oh uh, Fella. Belum lagi nanti saya panggil lagi. Quincy, Quincy. satu. Uh, okay, Quincy, and then Ido, uh, no mistake. Itu. Oh uh, ya, yeah, <laughs> I always count on you, Alin. Oh no uh, ya, yeah, thank you, Alin. Ah, uh, Vela, oh Vela, ya yeah, Vela sudah jawab ya. Yeah. Lalu Alin, Mana Alin, hmm, no yes Alin. What about Fania? Fania, last but not least, Fania ada. Halo Fania. one two three four five six seven eight nine ten okay i'll call you later okay class that's great so again activity 18 actually this is just a review like uh, the woo runs swiftly and then that is comparison of adverb last time we touched on or we studied that, the comparison of adverb and then this is comparison uh, comparison of adverbs. run swiftly more swiftly the most swiftly and then a bike goes fast, a car goes faster, a plane goes the fastest. So let's check, just random check for activity 19. And then what more for nilai PR? So nilai PS, nilai PR, actually three, uh, ul ulangan harian. So actually procedure-nya seperti itu. But I just um, believe you and uh, you do well, okay? sekarang uh, uh, activity 19 halaman 131 right 131 uh, mengingatkan lagi aja ya, sebagian yang yang uh, yang bagian di kolom kiri saja to everyone so I just ask you to focus on one three one activity Activity 19 and please be prepared. Activity 20. I will say I'm going really like, really like to area because time is very limited. And after this, you are going to have as Oh my good. The, the other day, Mr. Jimmy uh, contacted me and uh, um, he gave a, a kind of a score or mark revision, but unfortunately, uh, the uh, assessment the corrections the assessment time is over we have already submitted to the wali kelas nilainya okay now oh, here 13119 so uh, would uh, let's see uh, uh, alin would uh, 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 no alin anin sorry anin anin would you please help anin what is the comparative and superlative form of number 1 to number four? Number four, number one, number four, beautifully. Yes, onion, yeah. um, beautifully is more beautifully, and relative is most beautifully. Mm, yeah, and then brightly, brightly so brightly is comparative, is brighter, and relative is brightest. No, there is brightly, brightly, so and um, third, slowly. Comparative is slower and superlative is slowest. Mm, but that is adjective. So brightly, this this the, it shines brightly. Comparative should be more brightly. So the sun shines the most brightly. Yeah, but bright itself is an adjective, you can say brighter, brighter. Slower, slow is But if slowly, then you say more slowly, uh, most slowly, nicely, more and most seriously, happily, rapidly. At the same, so you just add more and the most. But on the uh, right column, still there are uh, there are uh, exceptions. The word like well, yeah? so the adjective is good, right? The adverb is well, and then uh, the comparative and superlative forms are the same: the better and the best, right? badly, worse, and worst with, with st, yeah? the worst comparative uh, w o r s e and then superlative w o r s t yeah? and far about far far there are uh, actually there are two, uh, two, uh, two words so that uh, when uh, it used uh, figuratively like further yeah, far further the food is if uh, you're having a conversation and then you want to continue further i yeah, have Give an explanation for the explanation, but farther using a, yeah? it, it, the first is using u f u r t h e r and f a r t h e r yeah further and farther farther deals with distance right, and then hard is, is the same harder hard is high high there are there are still two. Uh, Two, uh, two, two meanings. High uh, in terms of uh, what we call it uh, the, uh, the position, yeah? elevated position, and also highly for something that uh, we esteem, yeah? uh, respect highly, yeah, highly. Fast, faster, fastest, later, later later is the same as adjective, right? So you'd better uh, study it more, then we'll go on on activate 20, nilai PR, nilai PR. So there are eight numbers, but actually there are 11 blank spaces, the blank 11 answers. So uh, you just tell me what mistake or how many mistake have you, or what time is it now? Oh, wait, yeah, we still have time. So uh, uh, um, shall we... Uh, I think I'd like to, to skip it for one. In Activity 21, it is about act, fact or opinion, fact, opinion, halaman 132, dua, uh, dua 21, uh, Activity dua, satu. In reports, you will always present facts, right? Because you need survey, observed, a kind of observation, and the difference uh, between uh, report and description, will, uh, we can we can see on page one hundred and thirty-seven, text one and text two, and I'd like to ask you which one is the description and which one is the report. So let's go go on quickly on activity twenty-one. I uh, I you know uh, uh, I call it a day. I mean activity twenty. Uh, I will return it later yeah so uh, uh activated 21 on pitch 132 yeah 152 activity 21 then 22 right then the 122 so well, facts or opinion after these sentences so report contain facts that is true statement and not opinion uh, opinion deals with uh, description you say, yeah, uh, uh, cats in general and my cats in particular, right? Like cats in general, uh, you write about report, right? So, number one, what do you think? Cats are memo, is it? Fact or opinion? Yeah? Anyone? Surely, hi, Brian. Yeah, facts, of course. Thank you, Apia, uh, really. <laughs> I appreciate your response. What about I think cats are cute? Opinion. Yeah, opinion. Cats' eyes shine in the dark. Huh? Fact. Yeah, <laughs> yeah. Uh, you you, you studied biology, you know that. One. What about four? Cats lick their bodies to bring luck. Opinion. Mm, yeah, sure. A baby cat is called a kitten. Yeah, thank you, Abby. Thank you for your participation. Ah. now so uh, uh, B and C, we can skip it. You can do it on your own later if you want to make a report on something. Uh, activity 22 a re a reminder. This one is active or passive? For example, number one. Number one. Number one. Alin. Alin. Hello, Alin. Alin can can you turn on your camera and activate your audio system I'd like to ask you number 1 132 activity 22 kalimat number 1 itu aktif atau pasif oh, sudah ada jawabannya pasif sekarang so, nomor 2 nomor 2 orang utans are characterized characterized by coarse long reddish brown fur so we know the pattern yeah B, ya, yeah, M, R, and then verb three, past participle. Ya. Yeah. t karakter uh, diberi, uh, artinya bercirikan, ya, yeah. apa, uh, diberi karakter. Ya. Yeah. Uh, characterize orang hutan, uh, characterize di, di bedakan, yeah, by jadi di, dibedakan, ya, by coarse, long, reddish, brown fur. Ya. Yeah. What about number two? Male orang hutan have puffy cheeks, Yeah, Alin, is that active or passive sentence? Active. Yes, active. Of course, male orangutan have puffy cheeks. The predicate have puffy cheeks. Subject predicate uh, object. Male orangutans have puffy cheeks. Yeah? What about number three? The Bornean orangutan. Maybe you uh, maybe Ayu, 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 the Borneo nomor tiga, kalimat pasif atau aktif? Ya, yeah, Ayu, are, you there? Are you the Bornean orangutans belong to the genus jin, of Pongo? Uh, act, yes, active, that's right, Ayu. Belong to, uh, milik Yeah, uh, uh, belong to uh, it seems that the, uh, in Indonesian it sounds passive, but actually that is active. And then the bubbling call can be heard. number four, what about you Jack Jackie? Number four active or passive active Oh sure Sharon? The bubbling call. Oh. Can be heard at least one kilometer away. Is that active or passive sentence? Yeah, Jack, would you please? Uh, uh, once again, repeat. Yeah, uh. Hello, Jackie. Think, uh, um, we spend a bit uh, um, much time calling out your name, but uh, what about so now what about you, George Lang. So, George number, but the bubbling call can be heard at least one kilometer away. Halo, George. Apakah itu kalimat? Yes, thank you. passive can be heard, passive dengan modal. Yeah. Modal can be. Nomor lima, baby orang hutan is been after it is three years old. Number five, uh, uh, so France. France itu kalimat aktif atau pasif? Fran? France, nomor lima, pasif. Yes, of course, pasif ada b-nya is win di win kata kerja, right? Uh, ditambah e-a-d -A that is regular verbs and the past participle you just add e-t. So 134 about that is a reminder. activity 24 lagi, passive dan active passive. So kita langsung aja uh, ke 136 supaya ya selesai ya. Satutikanam, uh, that is on uh, on on a Matepia, yeah? that is uh, Swara Swara Binantang. Yeah? Da, I'd like to share this one. Mm, share this one. Mm, do you think we need to recall this? I don't think so. Basic. Yet. wait a minute. Stop. Oh, uh, continue recording. Now let's uh, see page 137. Activity 29, to directly, I'd like to ask uh, Ido. Ido, text one and text two, which one do you think is the report and which one is the description? Hello, yeah? Ido? Uh, yeah. Yeah, which one? Activity 29, Halaman 137. Okay, Halaman Satutika Let us focus on Activity 29. Okay. Uh, mm -hmm. Next one is a report. Mm, uh, yeah, oh, oh, what what, uh, what is your argument? A report? Which uh, one? Because it, uh, it's mostly about facts. Well, uh, which one is general? Uh, uh, that is a national park in general, but Karula National Park is particular, right? So uh, we learn that report uh, refers to uh, something that is general that needs a re uh, needs a research. Well, uh, that is a kind of description. Both of them dis describe something, right? So uh, we will we will check it with our uh, with our uh, uh what is it? Mm, with our note on pitch 128 but karula is a national park established in 1993 yes some of them are facts and, but it is uh, it is more particular yeah it is located in estonia there are swamps as well as pine trees and so it describes about, it describes karula so I would like to say that uh, that is a kind of a description. But if uh, text to recently people have been interested in vacationing in national park parks used for conservation purposes. See, so that is a kind of uh, 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 you need an ob observation before you say national parks range from natural, semi natural, developed. So it is general. So text two, uh, I prefer to say that is a report, but we can check it later. But uh, don't forget to uh, read the, the slide, right? The, the, the my slide that I share you, and also the note on page one hundred and twenty-eight, right? Okay, no problem. We will uh, we will, for example, uh, look for. Look at the, another example. Activity thirty-three, for example. Yeah, find an interesting topic to research. So that is a, a, a report, right? Animals, plants, natural phenomenon. So if you talk about earthquakes in general, that is a report. Like national parks in general, right? Street children. So that is about report. Yeah, report and then uh, that is uh, the way you make a report you you make a mind map yeah mind mapping so you need to go uh, to the library perhaps to seek some for some information you read some magazine or encyclopedia yeah? if you want to talk about frog, crime fraud that is general report frog but uh, my my cat or my 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 dog for example that is a description in particular okay class so let's see my lesson plan review active then noun, mind mapping i think we'd better go ahead to this uh, last chapter that is uh, unit 10 how much time do we still have or what time is it now okay we still have 12 minutes by my watch okay now oh. mm, here you are let's uh, see okay um, Latihan vector finish animal sound description report yes report web we and I'd like to hurry on. Let's see, Unit Ten special offer today only because it will be included in your task in your US. So here you are. Click. This uh, is nine and about advertisement. Okay, I'd like to share screen first. Yeah. So, unit 10 on page 141 is about advertisement, or the way you pronounce it might be the advertisement. Yeah? So here you are. Okay. and I've already included in our TD LMS yeah? Moodle. So uh, advertisement, the learning objective is that here you are. Okay. We identify the social functions, sex structure, yes, we always do, we have three, these three components on each genre yeah? text type, social functions, sex structure, yes, so what is it, a question? Mm, yes, sure, Anin. Uh, mm, you may, and then we go on to next, here you are. Wait a minute. Was it so? An advertisement is a notice or announcement in a public medium promoting a product, service, or event, or even publicizing a job vacancy. So the definition is actually can be uh, 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 can actually be found on page 143. Yeah? So you can learn it. Yeah? Uh, this is the summary. And then the elements of uh, an advertisement is a headline. You, know, you, uh, you talk about the benefit promise in, in every in every ads on bits 142. For example, mm -hmm. we can analyze that one. And then there is sub headline, sub headline. Yeah, you know, subheading. And then the amplification, the amplification, you amplify the advantage, the benefit if you buy or you use this certain product. And then the proof of the claim, my proof of the claim, yeah, that is, uh, is uh, you can include it, optional, and action to take that take to take, so what you do after uh, you read the advertisement. So that is the purpose of the advertiser. So language feature, uh, it deals with connotation, you know, the feeling in a word, for example, and you talk about uh, when you read uh, the, uh, the ads on page 142. Smaller, better, only for midget. You know, midget means dwarf, right? Only small or short people yeah? or eat small or uh, small uh, small burgers. So that is a kind of uh, feeling in a word. Yeah? And then compound words, top quality, for example, use top. That is the uh, uh, words that are used in ads. And then positive words for the word effective, for example, that is. Uh, 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 in computer ads, exclusive offer, so that is uh, a positive words, right? Persuasive words also, and then uh, flexible grammatical rules. Sometimes uh, ads uh, don't don't uh, think much about the grammar rules, right? Persuasive words, yes, and then effective advertise advertisement. You can find it on page 149. Yeah, it uh, must consist of the eye-catching headline, and then uh, uh, it deals with interesting or oh, it has uh, interesting pictures. Yeah, and you may add some information. Yeah. Also stating the benefits if you buy or use that product and then you use positive words and visible logo, those, uh, uh, those six characteristics will be used in our rubric. So I'd like to ask you to uh, to do activity 11 after that. Yeah? Activity 11, you play as an advertising agency. And we are waiting for your proposal of ads, and, and then just like in they deliver you offer it to people, and uh, maybe you can attract investors for that. Yeah, so uh, you work in a group of uh, three or four, and then you create a, uh, an ads, and then you uh, you make a presentations, and your friends. The other group will uh, will also give some input or uh, evaluation. Yeah, this is uh, actually an example of uh, what is it? The picture on bits one hundred and forty nine. Yeah. so they have that element like hot pri hot price. It attracts you know, customers, eye-catching headline. And then use interesting pictures. You know, what about this guy running in a hurry? Yeah. Seems that uh, he's trying to get the uh, discount program or something. And then caption, uh, uh, all hiking gear only at Adlanga clothing shop. For example you 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 can you can do better later and then this is the, the project so uh, uh, let's uh, do one by one first then um, let's uh, see number one number one activity one activity one Here you are uh, but before that, I think we can, you know, in ads, uh, ads you use, uh, for example, one hundred and fifty-one pages, Some adjectives, some words that you can use. Oh yeah. Oh, I'm so sorry. Uh, th what time is it now? Oh my goodness! Right. Alright class, so uh, the uh, next teacher's uh, entering the room and I think the time is up. So what I want you to prepare is that uh, try to uh, set up a group of three or four and then uh, you uh, create uh, this one, uh, page 100, you do a uh, page 150. 52 activity 11 yeah but of course it is not only about food or advertisement you can' choose another thing all right class uh, we uh, we must be off right now thank you so much for your attention and joining this class and hope you have a nice day and I'd like to say goodbye please give me your reactions one two three. Yes, bye bye. Yeah, bye bye, friends and other. Selamat pagi anak-anak. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Jika sudah, silahkan berikan reaksinya dan aktifkan kameranya ya. Silahkan diaktifkan kameranya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kendala dalam mengaktifkan kameranya, bisa konfirmasi ke Miss terlebih dahulu. Anak-anak yang lain, silahkan diaktifkan kameranya supaya bisa miss absen untuk pertemuan kita hari ini. Jadi baru ada empat siswa yang mengaktifkan kameranya. Siswa yang lain, jika tidak mengaktifkan kameranya, silahkan konfirmasi ke miss terlebih dahulu ya. Baik, untuk Sharon, dan juga Besa sudah konfirmasi kemis. Panji, silakan diaktifkan kamera enak. Panji, Gabriela. Baik, anak-anak -an lain silahkan diaktifkan. Jadi selama pembelajaran tetap diaktifkan kameranya ya. Kecuali kalian mengalami kendala dalam mengaktifkan kameranya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar fisika kembali. Tapi sebelum kita belajar fisika, Miss ada sedikit pengumuman mengenai tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Nah, anak-anak sudah menerima rekapan tugas yang belum kalian kumpulkan sebelumnya? Sudah sudah menerima rekapan tugasnya, Nak? Belum. Untuk list tugasnya. Anak-anak yang belum mengumpulkan tugas sudah Miss berikan list tugas yang perlu dikumpulkan. Kok oh, saya dapat miss? Maaf tadi Arya ya. Arya. Arya yang komentar tadi? Iya, yeah, Miss. Sudah Miss kirimkan ke wali kelasnya. Saya enggak dapat, Miss. Coba dicek udah, di grup, ya. Udah dikasih di grup. Nah, Arya, silahkan dicek di grup, ya, karena semua teman-temannya sudah mendapatkan listnya. Nah, di sana tertera tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan. Jadi, silahkan segera dikumpulkan, jadi Miss tunggu sampai nanti malam supaya tugas-tugasnya segera dikumpulkan, khususnya di bagian laporan percobaan. Di sini masih banyak siswa yang belum mempunyai nilai sama sekali. Jadi mis salah satunya ya, ada Putu Arya Kurniawan. Arya Kurniawan? Bisa mendengar suara mis dengan jelas hari ini, Nak? Arya? Arya bisa mendengar suara mis dengan jelas, Nak? Arya bisa mendengar suara mis dengan jelas, Arya silahkan dikumpulkan tugasnya ya. Jadi di sini Arya belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian ada Marvella. Marvella bisa mendengar seremis dengan jelas hari ini. Ya. Nah Marvella, di sini tugasnya masih banyak yang belum dikumpulkan. Ya, Miss. Jadi segera dikumpulkan ya, Nak. Miss tunggu sampai nanti malam. Karena okay karena sebelumnya sudah Miss berikan rekapan tugasnya dari jauh hari ya jadi Miss harap sudah dikumpulkan nanti malam bisa Marcella bisa ya. Miss bisa baik jadi kemudian ada David David Gilen David bisa mendengar suara Miss dengan jelas nak David Gilen David silahkan diaktifkan mikrofonnya sebentar nak Ya, Miss. Nah, David di sini masih banyak tugasnya belum dikumpulkan. Jadi silahkan dikumpulkan ya, enak. Oh iya, Miss. Nah, untuk nih untuk list tugasnya itu bisa dilihat dari rekapan yang Miss berikan. Di sana sudah tertera tugas apa saja yang belum David kirimkan. Bisa, David? Bisa, Miss. Dikumpulkan paling lambat nanti malam ya. Ya. Selanjutnya ada Brian. Brian, bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak? Iya, yes. Nah, Brian, di sini tugasnya juga masih banyak yang belum dikumpulkan. Jadi, Brian, Miss tunggu tugas-tugasnya dikumpulkan sampai nanti malam, ya? Iya, yes. Jadi, nanti malam akan Miss cek semua tugasnya, dan Miss harapkan sudah terkumpul semua. Supaya nanti nilainya tidak kosong, ya? Selanjutnya ada Gabriela Nimade Alea. Alea bisa mendengar suara Miss dengan jelas, Nak? Alea bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Miss. Tadi ya? Alea info saya lagi di toilet katanya, Miss. Baik, kalau begitu nanti Miss uh, kembali konfirmasi ya. Nah, anak-anak yang lain tetap diaktifkan kameranya ya. Karena kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, silakan diaktifkan kembali kameranya. Jadi, itu beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Dan masih ada beberapa lagi siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, di sana bisa dikumpulkan tugasnya berdasarkan list yang Miss berikan. Jadi, silakan dikumpulkan dan Miss tunggu sampai nanti malam. Nah, Jacklit, Sinli, Ricardo, Ayu Silvia, Quincy, Putu Eka Asih, silahkan diaktifkan kameranya, Panji, diaktifkan kameranya. Miss, yes, kamera saya error, Miss. Saya udah kok, mis. Baik, uh, yang kameranya error, tidak apa jika tidak mengaktifkan kameranya, Ayu Nindya, silahkan diaktifkan kamera oh, ini kamera saya nggak uh, tahu kenapa masih bermasalah saya masih perbaiki baik kalau begitu anak-anak yang lain yang kameranya tidak bermasalah silahkan diaktifkan ya karena kita akan mulai pembelajaran kita hari ini Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu teknologi ramah lingkungan. Kalian sudah pernah membaca teknologi ramah lingkungan sebelumnya? Bagaimana, Nana? Apakah sudah sempat membaca untuk bab teknologi ramah lingkungan sebelumnya? Belum ya? Nah, anak-anak di sini ada beberapa siswa yang envokan sudah mengumpulkan tugasnya tapi di list belum. Jadi di sana listnya nya Miss buat berdasarkan tanggal Miss memeriksanya. Jadi nanti akan Miss konfirmasi akan Miss cek lagi tugas-tugasnya. Jadi yang yang merasa sudah mengumpulkan tinggal dikumpulkan yang belum dikumpulkan ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk teknologi ramah lingkungan itu bisa kalian baca di buku LKS kalian halaman 211. Jadi di LKS IPA halaman 211 di sana sudah ada materi materi teknologi ramah lingkungan. Nah, untuk mempermudah kalian belajar, jadi hari ini Miss akan menjelaskan ringkasan materinya. Nah, jadi diharapkan kalian memperhatikan penjelasan Miss dengan baik karena nanti kita akan latihan soal. Jadi nanti Miss berikan 10 soal ABCD berkaitan dengan materi yang Miss jelaskan. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Sudah siap belajar? Baik, jika sudah. Jadi Miss akan mulai tayangkan slide-nya. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materi teknologi ramah lingkungan, ada beberapa fakta yang harus kalian ketahui, di mana teknologi kita membicarakan teknologi. Teknologi di sekitar kita itu ada yang bersifat ramah lingkungan, ada yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, salah satu contoh yang tidak ramah terhadap lingkungan adalah lemari es dan AC. Karena lemari es dan AC itu mengandung CFC atau klorofluorokarbon yang dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon, sehingga tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk solusi dari permasalahan tadi, maka diciptakanlah suatu pendingin yang tidak mengandung CFC karena di sini yang menjadi sumber masalahnya adalah CFC-nya. Maka diciptakanlah pendingin yang bernama musikul. Musikul ini berupa bahan pendingin yang tidak mengandung CFC. Maka kemungkinan untuk mengakibatkan penipisan lapisan ozonnya itu tidak ada karena dia tidak mengandung CFC dan dapat menghemat penggunaan energi sebanyak 10 sampai 20%. Sehingga musikul ini dapat kita kategorikan sebagai teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Nah sekarang kita sudah belajar mengenai fakta dan solusi pemecahan masalahnya tadi. Nah sekarang tadi kalian sudah belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Jadi sebelum memasuki materi ada tiga poin pertanyaan yang harus kalian Ketahui jawabannya setelah mempelajari materi teknologi ramah lingkungan. Pertanyaan yang pertama: nanti kita akan mempelajari apa itu teknologi ramah lingkungan. Nah, yang kedua: apa saja prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan? Dan yang ketiga: apa saja aplikasi teknologi ramah lingkungan? Nah, sebelum menjelaskan, apakah ada yang bisa membantu Miss menjawab apa itu teknologi ramah lingkungan? Jadi, jika ada yang bisa menjawab, silahkan berikan reaksinya dan aktifkan mikrofonnya. Jadi, yang pertama, apa itu teknologi ramah lingkungan? Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan? Bagaimana, Nak? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai teknologi ramah lingkungan? Arya, bisa mendengar suara Miss yang jelas, nak? Arya? Arya bisa bantu Miss untuk menjelaskan apa itu teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan yang um, dapat menjaga lingkungan yang dipakai sehari-hari. Ya, bagus ya. Jadi jawabannya Arya itu sudah bagus teknologi yang kita gunakan di mana tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan penggunaan teknologinya itu. Nah, anak-anak lain, bagaimana? Apakah ada yang memiliki pendapat lain mengenai pengertian dari teknologi ramah lingkungan? Jika ada, silahkan. Baik, butuh Ayu dia. silahkan nak, diaktifkan mikrofonnya. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Baik, untuk Ayu Nindya, jawabannya juga sudah sangat bagus dan lengkap ya. Jadi itu tadi pendapat teman-teman kalian mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa saja aplikasi teknologi ramah lingkungan? Apakah ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Jadi, silahkan disebutkan salah satunya saja. Bagaimana Nana? Apakah ada yang bisa menyebutkan salah satu teknologi yang dapat dikategorikan ramah terhadap lingkungan? Baik, ayunin dia, silahkan. Salah satunya biogas dan panel surya. Ya, bagus ya. Biogas dan panel surya itu merupakan contoh teknologi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polutan berbahaya bagi lingkungan dan juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, anak-anak yang -anak lain, apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan Ayun India tadi? Apakah ada yang menambahkan mungkin contoh teknologi ramah lingkungan? Jika ada, silahkan berikan reaksinya. Baik, Ricardo, silahkan, Nak. Mobil surya dan mobil listrik. Mobil surya dan mobil listrik bagus ya. Jadi mobil surya dan mobil listrik juga merupakan contoh teknologi ramah lingkungan karena menggunakan sumber energi alternatif sehingga dapat menghemat energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi itu tadi contoh-contoh teknologi yang dapat kita kategorikan sebagai teknologi ramah lingkungan. Jadi, ya, di sini George juga sudah memberikan jawabannya, mobil listrik. Ya, jawabannya George sudah bagus juga. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi akan Miss jelaskan di slide selanjutnya mengenai pengertian teknologi lemah lingkungan, prinsipnya, dan juga aplikasinya. Jadi, silahkan diperhatikan slide yang akan Miss tayangkan. Nah, pengertian dari teknologi ramah lingkungan, jadi pengertiannya itu adalah teknologi yang dalam pemanfaatannya hemat sumber daya lingkungan, sedikit mengeluarkan limbah, serta rendah risiko menimbulkan bencana. Jadi, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang pertama, pemanfaatannya hemat sumber daya lingkungan, jadi dapat menghemat sumber daya yang digunakan. Selanjutnya sedikit mengeluarkan limbah. Karena sedikit mengeluarkan limbah, maka rendah resikonya menimbulkan bencana. Jadi itu tadi pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya untuk prinsip teknologi ramah lingkungan dapat kalian perhatikan di poin selanjutnya yaitu mampu meningkatkan penghematan energi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi, di sini karena teknologi ramah lingkungan menggunakan sumber energi alternatif, maka dapat meningkatkan penghematan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini teknologi ramah lingkungan juga tidak banyak mengeluarkan limbah, sehingga hal ini mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Nah, poin yang selanjutnya adalah umumnya menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui serta mengubahnya menjadi energi lain yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan limbah dan polusi. Jadi di sini umumnya menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Jadi sumber energi itu ada dua jenis ya Nana, ada yang tidak dapat diperbaharui dan ada yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu ciri-cirinya dapat diadakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya, sinar matahari itu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena dapat kita gunakan secara terus-menerus. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang untuk pengadaannya kembali. Itu memerlukan waktu yang sangat lama, jadi kita tidak dapat menggunakannya secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi. Itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena pembentukan minyak bumi di alam itu membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Oleh sebab itu, teknologi ramah lingkungan menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, itu itu tadi poin-poin prinsip teknologi ramah lingkungan. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Baik, jika tidak ada, lanjutkan ya. Jadi, aplikasi teknologi ramah lingkungan atau penerapannya. Jadi penerapan teknologi ramah lingkungan ini ada di lima bidang. Bidang yang pertama adalah bidang energi. Kemudian bidang transportasi, lingkungan, industri, dan pertanian. Nah, masing-masing bidangnya akan menjelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Nah, untuk bidang energi teknologi ramah lingkungan itu ada empat di sini misjelaskan. Yang pertama ada biofuel, kemudian ada biogas, selanjutnya ada geothermal, dan selanjutnya adalah hidrogen power. Nah, untuk biofuel ini merupakan salah satu energi alternatif yang dibuat. Dari beberapa bahan organik di sini, menggunakan bahan organik yang dapat diperbaharui. Nah, biofuel ini bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan berbahaya. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa biofuel ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan berbahaya dan juga menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, biofuel ini ada dua jenisnya, anak-anak. Yang pertama ada biofuel dalam bentuk etanol. Nah, biofuel dalam bentuk etanol ini dalam pengolahannya menggunakan reaksi kimia gas. Sedangkan biofuel dalam bentuk biodiesel itu kita peroleh dari lemak nabati. Contohnya, kita dapat menghasilkan bahan bakar minyak dari biji buah jarak jadi, gambar di slide ini adalah gambar biji buah jarak, ya, anak-anak. Jadi, dari biji buah jarak ini, ekstraknya kita bisa menghasilkan minyak, minyak, atau bahan bakar untuk kendaraan kita. Jadi, itu adalah biofuel. Nah, selanjutnya adalah biogas. Nah, biogas ini dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik. Jadi, bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita itu difermentasi sehingga menghasilkan gas. Nah, gas yang dihasilkan di sini akan digunakan sebagai pengganti gas LPG. Jadi, biogas ini dapat kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak pengganti gas LPG. Nah, biogas ini termasuk teknologi ramah lingkungan. Jadi ada beberapa poin yang mendukung bahwa biogas ini dapat kita kategorikan sebagai teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar lain sehingga menurunkan kontribusi emisi gas rumah kaca. Jadi dengan menggunakan biogas, kita mengurangi penggunaan gas LPG. Selanjutnya, menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi sebagai hasil sampingan. Jadi, ketika pengolahan biogas ini untuk menjadi gas yang dapat dipakai, akan menghasilkan hasil sampingan berupa pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dapat kita gunakan untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya, metode pengolahan sampah yang baik. Karena menggunakan bahan-bahan organik, jadi pengolahan sampahnya di sini dapat dikategorikan baik, kemudian dapat mengurangi pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah murah dalam instalasi atau pemasangannya, dan menjadi investasi yang menguntungkan dalam segi ekonomis. Jadi, itu tadi manfaat dari biogas, sehingga dapat kita kategorikan sebagai teknologi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada geotermal. Geotermal ini merupakan energi panas bumi. Jadi, di sini kalian perhatikan untuk ilustrasi geotermal, dapat kalian perhatikan di slide di sini, gambar rumah. Nah, geotermal adalah energi panas yang tersimpan dalam lapisan bumi. Nah, ini energi panas yang tersimpan dalam lapisan bumi. Kalian perhatikan. Energi geotermal ini biasanya dimanfaatkan untuk memanaskan serta menghasilkan listrik bagi suatu rumah atau bagi pembangkit listrik tenaga gas. Gitu. Nah, energi geotermal dapat diperoleh dengan sistem pompa panas geotermal dan hidrotermal reservoir. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ada suatu rumah yang mempunyai aliran air. Jadi di sini ada beberapa pipa, pipa berwarna biru dan berwarna merah. Pipa berwarna biru ini mengalirkan air. Air dengan suhu yang lebih rendah atau air yang suhunya normal. Nah, kemudian air yang mendekati sumber energi panas ini akan berubah menjadi uap air. Sehingga yang berwarna merah ini adalah uap airnya ya. Jadi uap air akan bergerak menuju turbin generator dan memutar turbin putaran turbin akan menghasilkan energi listrik. Jadi dari energi panas ini kita dapat menghasilkan energi listrik yang dapat menjadi sumber energi bagi peralatan elektronik di rumah kita. Jadi itu tadi manfaat dari geothermal. Nah kemudian yang terakhir ada hidrogen power. Jadi dari katanya, dari kata hidrogen power, prinsip kerjanya kita dapat mengetahui bahwa penggabungan gas hidrogen, hidrogen. Jadi menggunakan gas hidrogen. Penggabungan gas hidrogen dan gas oksigen akan menghasilkan energi panas yang tinggi. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai partikel. Jadi di sini ada persamaan reaksi dari gas hidrogen. Jadi H2 itu hidrogen digabungkan dengan O2. Jadi 2 di sini harusnya di bawah ya. Sini, jadi, hidrogen digabungkan dengan oksigen akan menghasilkan 2H2O (2 H2O, dua molekul air) dan energi panas yang tinggi. Energi panas ini akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik, jadi nanti terjadi perubahan energi lagi. Nah, uap air yang dihasilkan 2H2O ini akan dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, karena uap air tidak berbahaya, jadi teknologi ini dapat kita kategorikan sebagai teknologi ramah lingkungan. Jadi itu tadi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi. Nah, selanjutnya teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Nah, dalam bidang tekn transportasi di sini mis ada rangkum tiga teknologi yang dapat kita kategorikan sebagai teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah kendaraan hidrogen. Jadi kendaraan hidrogen ini menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Jadi pada umumnya kendaraan kita menggunakan bahan bakar bensin atau solar atau Bahan bakar yang lainnya untuk menggerakkan mesin, tetapi kendaraan hidrogen ini menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Jadi, hidrogen dalam mesin ini akan dibakar untuk menggerakkan mesin. Nah, kemudian selanjutnya ada mobil surya. Mobil surya di sini menggunakan sinar matahari untuk menggerakkan mesin mobil. Jadi, kalian perhatikan untuk gambar mobil surya sudah Miss berikan gambarnya di slide. Kalian perhatikan bagian atas mobil surya ini merupakan panel surya. Jadi ini adalah panel surya. Nah, panel panel surya inilah yang akan berperan penting dalam menggerakkan mobil surya. Karena ketika mobil surya ini terkena sinar matahari, maka panel surya akan menangkap cahaya matahari yang mengenainya. Jadi cahaya mataharinya ditangkap. Setelah ditangkap, maka akan dirubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan di dalam baterai. Jadi dalam mobil ada baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan tadi. Nah, karena sudah mempunyai energi listrik dalam baterai, maka energi listrik itulah yang akan menggerakkan mesin mobil. Sehingga mobil bisa digunakan pada siang hari dan malam hari, karena sudah mempunyai sumber energi di dalam baterai. Selanjutnya, ada mobil listrik. Mobil listrik ini menggunakan energi listrik yang disimpan di dalam baterai untuk menggerakkan mesin. Jadi, mobil listrik itu sudah banyak bermunculan di Indonesia, ya. Jadi, dia menggunakan bahan bakar berupa energi listrik untuk penggerak mesinnya. Jadi, itu tadi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Selanjutnya, teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan yang pertama ada biopori. Biopori ini dapat kalian perhatikan ilustrasinya di slide. Jadi, biopori berupa lubang yang sengaja dibuat dengan diameter kira-kira 10 cm. Di mana lubang ini dibuat untuk menjaga kesuburan tanah, membuat kompos, mencegah banjir, dan menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Jadi, nanti dalam lubang akan disimpan sampah-sampah organik yang kemudian akan dirubah menjadi kompos. Nah, kompos ini akan bermanfaat bagi kesuburan tanah di sekitarnya. Jadi, itu tadi biopori. Jadi, jika kalian... Berkeliling ke taman, kalian akan melihat beberapa lubang yang sengaja dibuat. Jadi, lubang itu adalah biopori, ya, anak-anak yang digunakan untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah banjir. Nah, selanjutnya, teknologi yang ramah lingkungan dalam bidang lingkungan yaitu teknologi pemurnian air. Di sini, pemurnian air fungsinya untuk menghilangkan zat-zat kimia. Kontaminan biologis dan partikel-partikel padat dari air yang terkontaminasi, jadi misalnya anak-anak ingin merubah air keruh menjadi air yang lebih jernih, itu menggunakan teknologi pemurnian air. Nah, teknologi pemurnian air ini ada dua jenisnya: ada yang menggunakan alat sederhana, ada yang menggunakan teknologi osmosis balik. Nah, untuk teknologi alat sederhana di sini lebih sering kita temui. Jadi kita dapat membuat membuat teknologi pemurnian air sederhana dengan menggunakan serabut kelapa, kemudian batu batu kerikil, selanjutnya pasir dan juga bahan-bahan lainnya yang dapat menyaring partikel-partikel padat atau partikel-partikel kecil dari air. Jadi kita bisa membuatnya dengan barang bahan-bahan di sekitar kita. Jadi, itu tadi teknologi yang ramah lingkungan di bidang lingkungan. Selanjutnya adalah teknologi ramah lingkungan di bidang pertanian. Jadi, ada tiga: bioinsektisida, bio, biofungisida, dan bioherbisida. Nah, untuk bioinsektisida, kalian perhatikan dari, katanya, dari kata pembentuknya: bioinsektisida. Jadi, bioinsektisida ini adalah biopeptisida atau peptisida alami yang digunakan untuk membasmi serangga hama. Jadi, insekta itu serangga, ya. Jadi, bioinsektisida artinya biopeptisida yang digunakan untuk membasmi serangga hama. Nah, biopeptisida ini biasanya menggunakan jamur, bakteri, dan virus patogen untuk membunuh serangga hama. Selanjutnya ada biofungisida. Fungi, fungi itu artinya jamur. Nah, jadi biopeptisida ini digunakan untuk mengendalikan jamur yang bersifat hama. Contohnya, contoh dari biofungisida adalah bakteri Pseudomonas fluorescens yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan jamur Fusarium sp. Jadi itu tadi contoh biofungisida. Nah, contoh lainnya dapat kalian perhatikan di buku LKS kalian atau dari referensi lain nanti. Selanjutnya yang ketiga ada bioherbisida. Bioherbisida adalah pestisida alami yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu. Nah, contohnya bisa kalian cari di buku LKS kalian, di sana sudah tersedia lengkap. Nah, selanjutnya. Teknologi tidak ramah lingkungan. Tadi kita sudah membahas teknologi ramah lingkungan. Sekarang kita akan membahas teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, prinsip teknologi tidak ramah lingkungan itu kebalikan dari teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama, menghasilkan sisa atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Yang kedua, sumber energi yang digunakan tidak dapat diperbaharui. Kemudian, yang terakhir adalah penggunaannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi, jika ada tiga teknologi yang prinsipnya memenuhi ketiga prinsip ini, maka dapat kita kategorikan sebagai teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, untuk penerapan teknologi tidak ramah lingkungan itu ada empat di sini. Yang pertama adalah teknologi pengolahan minyak bumi. Jadi, semua teknologi yang berhubungan dengan pengolahan minyak bumi itu dapat dikategorikan sebagai teknologi tidak ramah lingkungan, karena dalam proses pengambilan minyak bumi itu sendiri sudah merusak lingkungan. Karena minyak bumi sebelum diambil itu dilakukan penebangan hutan, mengeringkan aliran air, dan penggalian mencapai bebatuan berminyak. Jadi, untuk menca mencapai minyak bumi itu sendiri sudah merusak alam sebelumnya, sehingga semua teknologi yang berhubungan dengan pengolahan minyak bumi itu kita kategorikan sebagai teknologi tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, teknologi yang berhubungan dengan batu bara. Jadi, semua teknologi yang menggunakan bahan bakar batu bara itu dapat kita kategorikan sebagai teknologi yang tidak ramah lingkungan, karena dalam pengambilan batu bara itu sama caranya seperti pengambilan minyak bumi yang merusak alam di sekitarnya. Kemudian, hasil pembakaran batu bara jadi ketika batu bara digunakan itu akan menghasilkan banyak karbon dan sedikit sulfur. Nah, kalian perhatikan di sini, karbon. Karbon dapat mengakibatkan polusi udara dan tidak baik bagi kesehatan pernafasan manusia. Kemudian, sulfur. Sulfur yang dihasilkan di sini akan mengakibatkan hujan asam. Nah, hujan asam ini dapat merusak Bangunan di sekitar kita kemudian dapat juga mengakibatkan kematian organisme di lingkungan sekitar. Nah, selain itu, pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi sat radioaktif. Jadi, itu tadi dampak negatif dari penggunaan batu bara sehingga dapat dikategorikan sebagai teknologi yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya adalah teknologi yang memanfaatkan bahan bakar fosil. Jadi, semua teknologi yang memanfaatkan bahan bakar fosil kita dapat kategorikan tidak ramah lingkungan karena sumber energinya tidak dapat diperbaharui. Dan yang keempat adalah teknologi yang memanfaatkan bahan kimia, contohnya peptisida dan pupuk, dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan pencemaran lahan pertanian dan kematian organisme air. Jadi berdasarkan efek samping penggunaannya, kita dapat kategorikan semua teknologi yang memanfaatkan bahan kimia itu tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi itu tadi teknologi yang tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, Nana apakah ada yang tanyakan terkait dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Bagaimana Nana? Apakah ada yang tanyakan? Apakah sudah jelas semua? Jika sudah, silakan berikan reaksinya. Baru tiga siswa yang memberikan reaksinya. Lain, yang lainnya bagaimana, Nana? Apakah ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, jadi silahkan dibuka buku LKS-nya. Jadi seperti yang sudah Miss sebutkan sebelumnya, kita akan latihan soal hari ini berkaitan dengan materi yang sudah Miss jelaskan. Silahkan buka, buka buku LKS halaman 220, nomor 1 sampai nomor 10. Jadi dikerjakan, itu berupa pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan, kalian tulis opsi jawabannya. Misalnya nomor satu jawabannya A ditulis A. Di sana nanti kalian tulis, kalian boleh tuliskan jawabannya di Word, boleh juga di buku tulis. Nanti jawabannya kalian kumpulkan di LMS model kalian masing-masing. Jadi coba diperhatikan, untuk modelnya sendiri sudah disediakan file untuk mengunggah jawaban kalian. Jadi di sini kalian perhatikan di bagian file teknologi ramah lingkungan. Di sini sudah misbuatkan file jawaban LKS teknologi ramah lingkungan. Kalian bisa submit jawaban kalian di bagian ini setelah selesai mengerjakan LKS-nya. Jadi silahkan dikerjakan LKS-nya 10 soal di halaman 110. Jika ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak, silahkan dikerjakan. Apa nih kumpul, Miss? Pengumpulannya. Jadi dikerjakan dulu, Miss harapkan pengumpulannya sudah selesai sebelum jam pelajaran fisika berakhir ya. Bisa, Nana, jika pengumpulannya sebelum jam pelajaran fisika berakhir. Enggak. Bagaimana? Ini ada 10 soal ABC jadi, misalkan bisa dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam pelajaran fisika berakhir. Jadi, silahkan dikerjakan. Kalian tinggal menuliskan opsi jawabannya dan dikumpulkan di LMS kalian masing-masing. Anak-anak silahkan diaktifkan kembali kameranya. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya dan diaktifkan kameranya. sebelum itu pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak terkait dengan teknologi ramah lingkungan? Apakah sudah jelas semuanya? Baik, jika sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas beberapa soal terkait dengan kemagnetan jadi minggu depan kita latihan soal ya latihan soal pada materi kemagnetan partikel kemudian listrik, kita kembali ke materi kelas 9 semester 1 juga listrik, nanti akan misiapkan soal-soal latihannya dan akan berikan pembahasannya jadi kalian harapkan juga sudah mempersiapkan diri sebelum pelajaran fisika karena nanti akan Miss aja kalian latihan soal dan langsung Miss berikan pembahasannya untuk persiapan ujian akhir sekolah nanti. Nah, jam sampai di sini apakah ada yang tanyakan lagi anak-anak? Apakah sudah jelas semuanya? Jika sudah, coba berikan reaksinya supaya Miss tahu berapa siswa yang sudah paham. Baik, baru satu siswa. Baik, kalau begitu Miss tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan ingat dikumpulkan sebelum pukul 11. maaf 10.26. Nah, kalau begitu, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekali lagi Miss ucapkan halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas 9B. Seberapa kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk masuk dalam proses pembelajaran di pagi hari ini ya? Jadi jika kalian bisa mendengar suara Mister, tolong kalian bisa segera responi dan menyalakan kamera. Nanti Mister akan berikan kesempatan kalian juga untuk mematikan kamera kalian ya. Baik, terima kasih ada Sharon, kemudian yang sudah beri respon ada Ido, bisa segera nyalakan kameranya. Ya, ada Jacqueline, ada George, ada Alin, ada Ido, kemudian ada Kim, selanjutnya ada Quincy. Yang bisa berharap anak-anak yang lainnya juga bisa menyalakan ya. Jika ada kendala masalah, enggak masalah ya kalian tidak bisa menyalakan. Oke, terima kasih Beza buat informasinya. Ya baik, yang lainnya bisa mendengar suara Mister seperti Arya Kurniawan. Halo Arya. Kemudian ada Franz, ada Gilen, ada Brian, ada Anin, ada Alea, ada Ayu, ada Vela. Ya. Oke, baik. Oke, siap Sharon. Terima kasih. Oke. Ya, Mister akan diizinkan kalian matikan ya, karena Mister akan panjang ini untuk mereview ulang materi pembelajaran kita berkaitan sebentar lagi di kurang lebih dua minggu lagi kalian akan menghadapi ujian akhir sekolah, benar ya? Di sana karena Mister ngajar keluarga negaraan, jadi Mister akan ambil materi dari kelas 7, 8, dan 9. Dan kesempatan pagi hari ini, tolong kalian gunakan dengan baik karena misra akan review ulang bahas sedikit ya berkaitan dengan uh, pembelajaran kelas 7, 8 ya, dan kelas 9 nanti kalian perlu ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan berdoa. Mari anak-anak yang ada di rumah kalian bisa lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, sungguh Tuhan kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup seperti engkau. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat memahami, mengerti berkaitan dengan proses pembelajaran ini. Karena sebentar lagi anak-anakmu kelas 9B akan menyelesaikan proses pembelajaran mereka di bangku sekolah menengah pertama Tuhan kiranya setiap nilai-nilai yang baik yang mereka dapatkan di SMP Tunas Dot ini dapat mereka hidupi, dapat mereka ingat, dan dapat mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Kiranya kau campur tangan Tuhan dalam proses pembelajaran akhir-akhir ini, kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendakMu engkau buat berhasil Tuhan. Serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, tanpa terasa waktu kalian tidak akan lama lagi di bangku SMP ya. Kalian akan masuk di sekolah menengah atas tentunya eh, akan lebih uh, naik lagi levelnya. Jadi tolong persiapkan diri kalian dengan baik dari sekarang. Tetap kuncinya rajin belajar, tidak ada yang lain ya. Karena perlu kalian tahu ya sejarah Bangsa Indonesia bisa lahir, bisa merebut kemerdekaan Republik Indonesia, kuncinya karena anak-anak Indonesia rajin belajar. Ya, bangsa Indonesia bisa ada karena dari peran tokoh-tokoh para pemuda, ya, tokoh-tokoh pemuda seperti kalian. Jadi, tugas kalian harus sama: belajar seperti mereka, ya, untuk mempertahankan, mengisi kemerdekaan. Republik Indonesia dengan hal-hal yang baik dan positif tentunya. Ya, tanpa berlama-lama kita akan lanjut. Mister, pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan kisi-kisi Mister ya. Di sini gambaran kisi-kisi Mister di kelas 7, materi pokok yang akan Mister keluarkan nanti soalnya berkaitan dengan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian perlu ingat ya, Pancasila sebagai dasar negara, ada runtutannya, ada proses panjang untuk melahirkan sebuah dasar negara ini. Ya, kalian tentunya ada yang masih ingat, ada yang belum ingat, ada yang sudah lupa. Kita akan pelajari ulang, ya. Jadi, tolong kalian pahami dengan baik, kalian dengarkan dengan baik, ya. Karena ini panjang, tentunya anak-anak, ya. Kita mulai dari yang pertama ya tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa simak penjelasannya. Ya. Ya, dijelaskan di sana anak-anak kelas 9B. Kalian tentunya sudah sangat paham ya, sudah sangat mengetahui dengan jelas ya tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Di sana dijelaskan poinnya sejarah panjang bangsa Indonesia memperkuat semangat berbangsa yang satu bertanah air satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia, tidak ada yang lain. Ya. Itu sudah jelas dan harga mati tidak boleh ditawar semangat-semangat ini sudah diikrarkan oleh para pemuda kala itu. Ya. Mereka bersumpah, mereka mengikrarkan janji mereka dalam isi teks sumpah pemuda itu sudah jelas, ya. Perbedaan demi perbedaan, setiap keberagaman mereka satukan. Mereka tidak lagi melihat perbedaan yang ada karena mereka sadar untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia kuncinya hanya satu ya memiliki semangat persatuan dan kesatuan kalian bisa perhatikan dijelaskan di sana ya semangat ini menjadi latar belakang para pemimpin bangsa memandang pentingnya dasar negara sebagai simbol nasionalisme dijelaskan di sana yang pertama tentang pembun Pembentukan BPUPKI ya, Jepang hadir ya di Indonesia kala itu ya sebelum merdeka ya, memberikan janji ya, memberikan istilahnya menawarkan bantuan ya, sehingga rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang ini bisa memberikan kemerdekaan buat rakyat Indonesia. Ada yang masih ingat tidak kata-kata dari Jepang sehingga rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang ini bisa memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Ada yang masih ingat tidak kata-kata yang disampaikan oleh perwakilan dari tentara Jepang, kalau itu bahwa Jepang ini sebagai apa buat Indonesia sehingga rakyat Indonesia? percaya bahwa Jepang ini bisa memberikan kemerdekaan. Ada yang masih ingat tidak apa yang disampaikan oleh Jepang kala itu di hadapan rakyat Indonesia? Bahwa Jepang itu apa sehingga rakyat Indonesia bisa percaya dan mudah percaya. Ada yang masih ingat tidak pelajaran kelas 7 ini? Apa yang disampaikan oleh tentara Jepang kala itu untuk men menarik simpati rakyat Indonesia. Ada nah yang masih ingat apa yang dikatakan Jepang kala itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya bisa mendukung Jepang? Coba anak-anak kelas 9B, berikan pendapatmu, berikan jawabanmu ya. Di sini Mister berikan kalian kebebasan untuk menjawab sesuai dengan konteks apa yang kita pelajari. Ya, Mister tidak masalah kan jawaban kalian salah. Ya, mister minta respon kalian berani menjawab. Coba anak-anak 9B. Kalau malu bicara langsung kalian bisa chat. Apa yang disampaikan tentara Jepang untuk meraih simpati rakyat Indonesia? Gerakan 3A, 3A itu seperti apa? Kimber Kimberly seperti apa maksudnya? Gerakan 3A coba bisa dijelaskan. Anin, silahkan. Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa mereka adalah cahaya, cahaya Asia Pelindung Asia dan pemimpin Asia. Baik, terima kasih Anin dan terima kasih Kimberly ya. Jawaban kalian luar biasa, tepat sekali. Itu yang disampaikan oleh uh, Jepang untuk meraih simpati, untuk meraih kepercayaan rakyat Indonesia bahwa Jepang ini loh hadir sebagai cahaya Asia, sebagai terang Asia, sebagai pelindung Asia yang bisa memberikan kemerdekaan buat Republik Indonesia. Nah itu yang disampaikan sehingga rakyat Indonesia kala itu percaya. Ya itu yang terjadi. Oke terima kasih buat Kimberly dan Anin. Ya dijelaskan lebih lanjut ya. Sesuai dengan janjinya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dukuritsu Junbi Tsusakai. Ya, keanggotaan BPUPKI ini berjumlah 67 orang terdiri atas 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Seperti itu. Ternyata kalian bisa perhatikan bukan hanya warga Indonesia saja yang bisa masuk atau mendapat kedudukan dalam organisasi ini. Jepang mengirim salah satu anggotanya untuk menjadi wakil ketua dalam organisasi Budi eh Budi BPUPKI ya. Ketua BPUPKI diduduki oleh Dr. Hajiman Widuriningrat dengan wakil ketua pertama adalah Isi Bangase Yusio orang dari Jepang, kemudian wakil ketua yang kedua ada RP Suroso. Ya, kalian bisa bayangkan mengapa si Ichi Bangase ini ditugaskan masuk dalam organisasi Budi, organisasi BPUPKI. Mohon maaf, ini seringatnya Budi Utomo saja. Ya. Ternyata punya tujuan seperti ini, kalian bisa perhatikan, ya. Keberadaan Ichi Bangase Yoshio dalam kepengurusan BPUPKI bertujuan untuk mempermudah Jepang memantau perkembangan BPUPKI. Apa yang dikerjakan BPUPKI Ya, Ici Bangasi bisa lihat, bisa mengetahui dan bisa melaporkan kepada pimpinannya. Itu yang terjadi. Dijelaskan di sana anak-anak pada tanggal 28 Mei 1945 dilakukanlah upacara peresmian BPUPKI di Gedung Cowsangin di Jalan Pejambon Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Kementerian Luar Negeri. Kalian bisa perhatikan gambar di sebelah kanan kalian seperti itu kondisi eh gedung Chousaingein ya kalau itu. Kemudian nah kalian bisa perhatikan di tampilan berikutnya adalah sidang BPUPKI kalian bisa perhatikan ya gambarnya para tokoh-tokoh perintis pendiri yang merumuskan sebuah dasar negara Indonesia. Dijelaskan di sana di bagian A Sidang pertama BPUPKI, ya, sidang pertama ini diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widio Diningra tadi meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuknya. Ya, ada tiga anggota yang memenuhi permintaan ketua. Ketiga anggota itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh tersebut menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dasar negara usulan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ya, Isinya sebagai berikut. Yang pertama, perikebangsaan. kebangsaan kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, dan keempat pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Berikut adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Ya, kemudian yang kedua, ada usulan dari Profesor Dr. Supomo yang diusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Sebagai berikut isinya, yang pertama ada persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Ya, dan yang ketiga usulan dari Insinyur Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya sebagai berikut, yang pertama kebangsaan atau nasionalisme, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, ya keempat kesejahteraan sosial dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Itu adalah usulan-usulan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia yang merumuskan sebuah dasar negara kita. Dijelaskan di sana anak-anak kelas 9B kalian bisa perhatikan ya bersamaan dengan usulan tentang rumusan dasar negara Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila karena terdapat lima dasar. Ya, bagi dasar negara secara bulat diterima dalam sidang pertama BPUPKI. Ternyata dalam proses perumusan dasar negara ini mengalami banyak kendala di dalamnya anak-anak. Tentunya kalian masih ingat ya kendalanya seperti apa? Ya, setelah sidang pertama selesai diadakanlah reses selama satu bulan lebih. Reses adalah masa istirahat dari kegiatan bersidang. Ya, sebelum masa reses, badan penyelidik membentuk panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Ya, panitia kecil ini beranggotakan Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasim, Ki Bagus Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kedelapan tokoh tersebut bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsep-konsep para anggotanya. Ya. Dijelaskan di sana anak-anak kelas 9B, ya, proses penyampaian saran dan usul ternyata tidak berjalan sempurna. Nah terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat, berbeda pandangan tentang dasar negara kita. Ya kelompok tersebut adalah kelompok kebangsaan dan kelompok agama Islam. Oleh karena itu dalam pertemuan tersebut dibentuklah panitia kecil lainnya yang beranggotakan sembilan orang. Ya panitia tersebut dikenal dengan nama panitia sembilan. Ya, tugas dari panitia 9 ini adalah menyusun rancangan pembukaan undang-undang dasar. Ya. Nah, kita masuk di poin yang kedua tentang sidang kedua BPUPKI. Nah, ini penting karena ini adalah sejarah bangsa kita. Ya. Rancangan pembukaan undang-undang dasar hasil panitia 9 kemudian dibahas dalam sidang kedua BPUPKI ini yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 rancangan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya disebut dengan Piagam Jakarta. Nah pada tanggal 10 Juli 1945 Insinyur Soekarno secara resmi melaporkan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta seperti berikut yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata isi dalam Piagam Jakarta ini menuai protes, ya. Karena dalam poin yang pertama, kurang mewakili seluruh komponen masyarakat Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau, ya, adalah negara yang besar, bukan hanya satu suku, satu agama saja yang memiliki Indonesia, tapi seluruh rakyat Indonesia setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama, ya. Dijelaskan di sana, rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta memunculkan protes reaksi keras dari warga Indonesia bagian timur yang diwakili oleh Yohanes Latuharhari. Ya, sehingga Yohanes Latuharhari kala itu menemui Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menyampaikan aspirasi warga Indonesia bagian timur bahwa keberatan dengan isi dalam piagam Jakarta khususnya di poin pertama. Ya, sehingga kala itu Dr. Andes Muhammad Hatta berada dalam posisi dilematis ya, dalam posisi galau ya. Apabila ia meneruskan rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta berarti harus merelakan dan melepaskan Indonesia bagian timur Ya akan tetapi apabila ia memilih mempertahankan kesatuan bangsa, ia harus mengadakan kompromi demi terbukanya jalan bagi kesatuan. Alangkah luar biasanya para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia ya. Perdebatan bunyi sila pertama masih terjadi sehingga BPUPKI uh, sehingga BPUPKI dibubarkan dan diganti PPKI. Ya, dijelaskan di sana ya kita lewati yang tadi ya anggota PPKI ini kemudian ditambah enam orang tanpa sepengetahuan Jepang ya penambahan anggota baru ini tanpa sepengetahuan Jepang menunjukkan bahwa PPKI ini murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini murni bentukan dari rakyat Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Ya. Dijelaskan di sana ya di bagian A tentang sidang PPKI ini proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum sidang formal. Pertama PPKI dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Dr. Muhammad Hatta memutuskan mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Ya, sejumlah tokoh Islam yang ikut antara lain Ki Bagus Adikusumo, Kasman Singodimejo, Tengku M Hasan dan Wahid Asim. Dalam pertemuan yang diadakan Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan usulan dari warga Indonesia Timur terkait sila pertama dalam Piagam Jakarta. Ya. Akhirnya karena para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, ya, memikirkan persatuan dan kesatuan, sehingga kata "ketuhanan" dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan, diganti, dan dihapus, ya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya, dihilangkannya kata. Sila pertama mencerminkan kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri negara yang mayoritas beragama Islam. Jadi mereka merelakan ya untuk terciptanya semangat persatuan dan kesatuan karena untuk uh, melahirkan, untuk mempertahankan, untuk merebut sebuah kemerdekaan dibutuhkan semangat gotong royong, semangat kerjasama yang baik sehingga tujuh kata tersebut diganti ya menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, bunyi rumusan Pancasila secara utuh yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ya di sana Mister uh, salah ketik ya. Seharusnya Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu setelah diganti setelah mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh Islam ya dokter anda Muhammad Hatta menghapus ketujuh kata tadi ya sehingga kita bisa sebutkan kita bisa hafalkan sampai saat ini ya nah seperti itu untuk Materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, tolong kalian pelajari dan ingat dengan baik. Kalian jangan khawatir karena materi ini, misalkan, taruh di model. Kalian bisa akses di sana, kalian bisa pelajari untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian akhir sekolah. Kemudian, kita masuk ke materi yang kedua tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan yang namanya keadilan. Nah, untuk norma ini mister berharap kalian masih ingat ya. Jangan sampai lupa karena norma ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalian bisa perhatikan. Ya. Kalian bisa perhatikan ini norma dalam mewujudkan keadilan ya. Kita singkat-singkat saja karena hal-hal yang penting saja mister sampaikan di sini ya. Dijelaskan di sana di bagian A tentang norma dalam mewujud dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kalian sudah tahu tentunya norma ini adalah aturan ya. Supaya setiap warga negara, masyarakat bisa patuh bisa bertindak sesuai aturan yang berlaku, tidak bertindak sewenang-wenang atau seenaknya sendiri. Ya, dijelaskan di sana, masyarakat, bangsa, dan negara merupakan contoh organisasi sosial. Ya, tata tertib diperlukan untuk mengatur hubungan antar warga, masyarakat, bangsa, dan negara. Wujudnya berupa norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, hakikat dari norma ini, ya, sebagai berikut dijelaskan di sana makan dengan tangan kanan, menyapa dan menjalankan ibadah. Tanpa disadari kita sudah menyesuaikan tingkah laku tersebut dengan norma yang berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan tingkah laku tersebut sudah menjadi aturan di dalam masyarakat ya, sehingga masyarakat patuh ya agar terciptanya ketertiban yang kita inginkan ya. Aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut dengan norma yang diartikan sebagai pedoman, ukuran, aturan, kebiasaan, itu ya dari norma itu. Norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Jadi, aturan ini dibuat untuk menilai untuk mengukur Apakah tindakan seseorang tersebut sesuai tidak dengan aturan yang berlaku atau berlawanan dengan aturan yang berlaku? Itu seperti itu. Ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, ya, norma berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat sebagai panduan atau kendali dalam berperilaku. Selain itu, dijelaskan norma diartikan juga sebagai ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai atau membandingkan sesuatu. Itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian menurut James W. Van der Sender, penulis buku The Social Experience uh, Introduction to Sociology mengatakan bahwa norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan. Jadi menurut James W. Vander Sender ini mengatakan ada aturan, ada hal yang bisa kita lakukan dan ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Itu diatur di dalam norma. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata dengan lawan bicara kita kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua dari kita, kita harus bagaimana? Nah, itu ada hal-hal yang bisa dilakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena kita berpedoman dengan aturan dengan norma ya. Kemudian, selanjutnya menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, pakar hukum dari Indonesia mengatakan norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Ingat, Indonesia menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya. Ya. Jadi kita harus lihat, kita harus sadar, ya, kita harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Jangan sampai kita bertindak sewenang-wenang, jangan sampai kita bertindak melampaui batas, melampaui aturan yang berlaku. Ini penting, ya, norma adalah aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap manusia lain. Ya. Kemudian yang terakhir, menurut Profesor Dr. Sujono Sukanto ya, sarjana hukum, pakar sosiologi Indonesia mengatakan bahwa norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin dengan baik. Seperti itu ya itu menurut profesor dr Sujono Sukanto. Kemudian, sedikit lagi ya tentang norma ini, tidak panjang ya. Kalian bisa perhatikan. Dijelaskan di sana ya anak-anak bahwa norma adalah petunjuk tingkah laku, perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari serta disertai sanksi. Nah, bicara tentang disertai sanksi ini Mister akan bicarakan Mister akan sampaikan pengalaman Mister ya ketika saat pandemi ini beberapa bulan yang lalu ketika Mister uh, berolahraga di Renon ya Mister lupa memakai masker ya karena lagi berkendara helm Mister sudah full face seperti itu akan kesulitan menurut Mister tapi salah juga ya Mister ditilang ya ketemu razia masker di Renon, ya karena di sana sudah lengkap aparat-aparat penegak hukum ya dari Dishub, dari polisi, dari tentara, dari Satpol PP, ya sudah lengkap pokoknya di sana otomatis misal diberhentikan, ya ditanya mau kemana? Nah mau olahraga, misal jawab maskernya kok tidak dipakai? Ada Pak, mohon maaf saya kantongi. Mister memang bawa mister taruh di jaket. Nah, akhirnya dikasih pengarahan, ditegur, dapat teguran. Ya, untungnya mister tidak dapat uh, sanksi denda ya. Hanya administrasi uh, data mister, data KTP mister tercatat di sana bahwa inisial bernama Bili Gunda Anggara pada tanggal sekian hari sekian tahun 2020 telah melanggar protokoler kesehatan ya tidak memakai masker di tempat umum ya. Ya, oke okay, mister terima. Tapi setelah itu mister pakai dan mister lanjut untuk pergi berolahraga. Nah, di situ itu pengalaman mister ketika mister uh, salah ya ketika mister lalai tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga dikenai sanksi yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Itu pengalaman pribadi yang mister ceritakan itu nyata ya seperti itu. Dijelaskan di sana, petunjuk tersebut disepakati secara bersama bagi pedoman dalam bertingkah laku dengan adanya norma, seseorang tidak dapat bertingkah laku sesuka hatinya, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya seperti apa yang mister sampaikan tadi menurut pengalaman mister. Jadi aturan itu dibuat supaya orang warga negara masyarakat itu tidak bertindak seenaknya sendiri. Jadi harus mengikuti aturan yang ada. Ini penting. Ya, jadi seperti itu. Jadi aturan norma itu dibuat supaya kita bisa mengikuti aturan yang berlaku supaya kita tidak saling bergesekan, kita tidak saling bersitegang dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang berbeda pendapat, yang berbeda kepentingan dengan kita. Seperti itu ya anak-anak. Ya, dijelaskan selanjutnya. Adanya norma membuat seseorang berpikir dua kali terhadap tingkah laku mereka dalam masyarakat. Terlebih dalam norma terdapat sanksi bagi yang melanggar. Nah sanksi-sanksi tersebut biasanya berupa teguran, denda, pengucilan, atau hukuman penjara. Yang bisa dapatkan teguran. Ya waktu itu. Ya karena lalai tidak memakai masker. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah dalam norma ini ada macam-macam norma di dalamnya berdasarkan sumbernya ya Yang pertama ada norma agama tentunya kalian sudah tahu ya norma agama ini Mister coba tanya dulu kepada kalian ya supaya ada interaksi lagi Kalian masih ingat tidak norma agama ini berasal dari mana anak-anak 8 eh 8B 9B Norma agama ini berasal dari mana? Coba. Ada yang berani menyebutkan? Norma agama ini berasal dari mana? Coba. Silahkan Anin. Berasal dari Tuhan untuk e. para penganutnya baik terima kasih berasal langsung dari Tuhan bagi setiap orang yang menganut kepercayaan atau agama tertentu. Terima kasih Anin. Ya, dijelaskan di sana antar umat beragama hendaknya saling menghargai. Indonesia memang bukan negara yang menganut satu agama. Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Norba agama ini berasal dari Tuhan ya. Jadi kita perlu sadari itu dengan baik ya. Norma agama merupakan peraturan hidup yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar dan diubah ukurannya. Norma agama ini berisi perintah atau aturan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agama atau aliran kepercayaan tersebut, ya. Pemeluk agama yang taat pastinya tahu, ya dan selalu menjalankan kaidah-kaidah agama atau aturan-aturan agama akan mendapatkan pahala ya. Sebaliknya, seseorang yang coba-coba melanggar norma agama akan mendapatkan dosa tentunya ya. Seperti itu bicara tentang norma agama. Kemudian yang kedua, ada norma kesusilaan. Nah, bicara tentang norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati kita ya hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak ya kepribadian karakter ya sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan yang mana buruk ya, jadi kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk artinya norma kesusilaan berlaku umum bagi siapapun karena bicara tentang hati nurani ya alasannya setiap orang mempunyai suara hati nurani yang sama atas perbuatannya yang baik dan perbuatannya yang buruk. Itu tentang norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, ini sangat penting. Ya, bicara tentang norma kesopanan, ya. Ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Norma kesopanan memberikan batasan perilaku kepada setiap individu mengenai cara bergaul yang baik dengan orang lain. Ya, jangan sampai ketika kita tidak tahu aturan norma kesopanan kita asal-asalan saja seenaknya sendiri sehingga otomatis akan merugikan kita dan orang lain. Ya, itu penting. Ya, jadi kita harus tahu aturan yang berlaku ya norma kesopanan juga selalu mengedepankan yang namanya asas kepantasan, kepatutan dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi bicara tentang asas kepantasan, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang patut dan mana yang tidak patut dilakukan. Itu bicara tentang norma kesopanan. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, bicara tentang norma hukum, Mister ajukan pertanyaan lagi buat kalian. Nah, bicara tentang norma hukum, sifat dari norma hukum itu seperti apa sih anak-anak kelas 9B? Sifat dari norma hukum itu seperti apa? Coba. Iya, terima kasih George. Top. Ya, sifatnya adalah memaksa. Ya. Bicara tentang norma hukum, tidak bicara perasaan lagi. Ya, bicara tentang norma hukum, bicara tentang alat bukti. Faktanya, yang terjadi di lapangan itu, ya, jadi tidak lagi memperdulikan perasaan orang lain. Kalau sudah terbukti, sudah ada alat buktinya, sudah jelas. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Itu bicara tentang norma hukum, ya, sifatnya memaksa, ya, norma hukum ya dijelaskan di sana supaya kehidupan berjalan tertib diperlukan norma hukum yang mengatur kepentingan setiap warga ya norma hukum berperan ya di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan hukum jadi hukum tertinggi ya Memiliki kedudukan yang paling tinggi hukum itu di negara kita. Jadi tidak boleh kita bertindak sewenang-wenang, bertindak seenaknya sendiri. Apalagi coba-coba menghakimi orang. ya Coba-coba istilahnya sebagai hukum rimba gitu. Oh, tidak bisa. ya Karena Indonesia menganut hukum dan melaksanakan dari norma hukum itu sendiri. Ya hukum berada dalam posisi tertinggi. Nah, itu sudah jelas. Ya. Di pelajaran kelas 8 kalian diingatkan juga bahwa Pancasila itu adalah norma eh, sumber dari segala sumber hukum. Berarti sudah jelas ketika seseorang coba-coba melanggar hukum ya berhadapan dengan hukum ya otomatis dia akan melawan Pancasila. Jadi kalau sudah melawan hukum sudah jelas melawan Pancasila berarti harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Ya, konsekuensinya ya harus masuk penjara. Ya, kalau coba-coba melanggar hukum, melawan hukum itu. Ya, jadi seperti itu tentang norma-norma yang berlaku dalam mewujudkan keadilan, ya. Sudah jelas ya? Kita tinggalkan untuk materi kita di kelas 7. Kita masuk sekarang di materi kelas 8 berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kalian perlu sadari ya bahwa Pancasila yang sudah dirumuskan di pelajaran kelas 7 ya sekarang kita pelajari di kelas 8 ya mister diingatkan lagi di kelas 8 perlu dihidupi ya. Perlu dihayati di dalam kehidupan kita. Ya penjelasannya seperti berikut. Ya, kalian bisa perhatikan ya materi kita singkat-singkat saja ini, misalnya review ulang, dijelaskan di sana. Nah, karena kalian bisa perhatikan di layar monitor kalian ya, ya tentang menelaah pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sudah jelas ya bahwa. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu produk sejarah bangsa yang kita sudah pelajari tadi ya. Ada sejarah, ada proses di mana para pendiri, tokoh-tokoh yang memikirkan, yang memberikan waktunya, gagasannya untuk sebuah dasar negara. Ada sejarah, ada waktu panjang ya supaya dasar negara ini bisa ada, bisa kita anut bersama. Ya, sebagai produk. Ini loh hasil rumusan yang dibicarakan dalam uh, organisasi BPPKI, PPKI. Ini loh hasilnya. Selama ratusan tahun, ya, rakyat Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Karena sudah sekian lama anak-anak, ya, Bangsa Indonesia hidup dalam tekanan. Bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penindasan kolonialisme Belanda maupun Jepang juga. Ya, jadi kita sudah sekian lama mencari siapakah jati diri bangsa kita. Jadi, perlu disadari, di dalam Pancasila tersebut, ya, tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Mengapa demikian? Kalian perlu tahu, ya, bahwa setiap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, digali, diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, itu jelas, karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kemudian disepakati sebagai ideologi atau dasar negara Republik Indonesia. Tidak ada yang lain. Ya, itu sudah jelas dan harga mati. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara, sebagai ideologi dan falsafah kita. Ya. Kemudian dijelaskan di sana ya anak-anak tentang makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Pancasila yang dikemukakan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengandung maksud untuk dijadikan dasar dari negara Indonesia. Adapun dasar itu harus berupa suatu falsafah ya yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, di dalam putusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan sistem negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sudah jelas, setiap warga negara setiap penyelenggaraan sistem negara harus sesuai dengan Pancasila dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak boleh bertentangan. Ya, karena hukum tertinggi adalah Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu sudah jelas, ya. Kemudian, Pancasila adalah dasar negara. Dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara dan bangsa yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Ya, dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi kita selaku warga negara, pemerintah, setiap komponen yang ada dalam pemerintahan harus patuh, harus tunduk terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu sudah jelas karena orang-orang terdahulu sudah merumuskan itu semua sebagai dasar negara kita hidup berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman yang ada. Ya, itu sudah jelas dan harga mati, tidak boleh lagi ditawar-tawar. Ya. Kemudian kita harus tinggalkan ini ya. Sekian itu penjelasannya berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Kita akan pindah materi kita di tentang kebangkitan nasional ya. Materi kelas 8 tentang kebangkitan nasional. Sebelum Mister uh, tampilkan penjelasan Mister Mister tanya kepada kalian, ada yang masih ingat tidak Ya, tentang materi kelas 8 ini berkaitan dengan kebangkitan nasional tahun 1908 kebangkitan nasional tahun 1908 ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi apa anak-anak ada yang masih ingat tidak organisasi yang lahir yang menandai kebangkitan nasional rakyat Indonesia ada yang masih ingat organisasi apa namanya Coba yang lain selain Anin. Terima kasih Sharon, ya Budi Utomo. Ya terima kasih luar biasa masih ingat ya. Jadi organisasi Budi Utomo ini adalah tanda di mana kebangkitan nasional ini lahir. Ya, ditandai dengan organisasi Budi Utomo ini lahir yang muncul ya. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya buat kalian ya. Organisasi Budi Utomo ini bergerak dalam bidang apa anak-anak? Ada yang masih ingat tidak? Organisasi Budi Utomo ini bergerak dalam bidang Oke, terima kasih Syalin. Ya, luar biasa Alin ya. Bergerak dalam bidang pendidikan. Terima kasih Beza. Ya. Jadi kala itu karena sistem kolonialisme Belanda yang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras bekerja tanpa henti tanpa adanya upah ya. Hasil panen yang di miliki rakyat Indonesia dihargai murah oleh Belanda sehingga Belanda semakin kaya di negara kita. Kita sebagai penonton saja akhirnya mendapatkan kritikan keras, protes keras dari para pemuda yang ada di Belanda kala itu mengkritik kebijakan pemerintah kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Waktu itu Indonesia belum ada ya namanya masih Hindia Belanda. Ya mendapatkan protes keras sehingga kebijakan pemerintah Hindia Belanda kala itu memberikan uh, kebijakan politik etis ya atau politik apa politik etis itu diartikan sebagai politik apa ada yang masih ingat tidak politik etis yang dikembangkan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda bagi rakyat Indonesia kala itu politik etis atau politik apa anak-anak 9B Anin Politik balas budi. Iya, terima kasih. Politik etis atau politik balas budi. Yang salah satu isinya, ada tiga isinya ya. Yang pertama ada transmigrasi, kemudian ada irigasi, kemudian ada edukasi atau pendidikan ini. Ya, Jadi waktu itu salah satunya yang diberikan kesempatan ya, bersekolah oleh kolonialisme Belanda adalah anak-anak Indonesia yang orang tuanya punya kedudukan, orang tuanya yang punya pangkat kala itu. Ya, jadi orang tuanya yang punya pangkat diberikanlah kesempatan untuk sekolah. Karena rakyat Indonesia kala itu buta huruf. Ya, pelajaran kelas 8 sudah jelas mengatakan rakyat Indonesia nggak sadar ratusan tahun dijajah itu enggak sadar. Mereka enggak sadar loh terjajah. Mereka sadar ketika mereka sekolah. Ya, politik etis atau politik balas budi isinya edukasi ini menyadarkan para pemuda pemudi Indonesia kala itu ketika diberikan kesempatan untuk bersekolah untuk belajar ya sehingga para pemuda pemudi Indonesia kala itu yang diberikan kesempatan untuk bersekolah di sekolah apa namanya sekolah dokter apa namanya anak-anak ada masih ingat tidak sekolah dokter apa yang berada di Batavia yang didirikan oleh ...Belanda kalau itu. Untuk memberikan kesempatan anak-anak Indonesia bersekolah. Sekolah dokter apa? Ada yang masih ingat? Sekolah dokter apa? Stovia, terima kasih Sharon ya... Jadi, anak-anak Indonesia kala itu yang orang tuanya punya pangkat, ya. Kalian bisa garis bawahi, yang orang tuanya punya pangkat saja, yang anaknya bisa bersekolah, ya. Mereka diberikan kesempatan bersekolah di sekolah Dokter Stovia, ya. Mereka mengenyam pendidikan sekolah di sana, ya, sehingga mereka tersadar pemikiran mereka terbuka, ya. Ditambah lagi pernyataan dari... Uh, Dr. Wahidin Sudirosodo mengatakan, ya. Salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah adalah rakyat itu harus cerdas. Itu yang dikatakan oleh Dr. Wahidin Sudirosodo sehingga para pelajar Stofia semakin giatlah belajar. Karena mereka sadar, mereka terbuka pikirannya karena mereka sekolah, karena mereka belajar. Oh, ternyata selama ini Belanda datang ke Indonesia hanya menjajah, hanya menguras hasil bumi kita, oh berarti kita harus melawan mereka. Nah, cara melawan pun ada dua uh, golongan, ya ada yang mengangkat senjata dan ada yang berorganisasi. Salah satunya organisasi Budi Utomo. Nah, ini cikal bakal lahirnya semangat kebangkitan nasional ditandai oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo. Ya itu mereka yang belajar di sekolah Stofia ini mereka uh, gunakan waktu belajar tersebut dengan baik. Nah, setelah mereka terbuka pikirannya, mereka sadar bahwa ternyata masih banyak para pemuda-pemudi Indonesia yang buta huruf dan tidak sebanding dengan yang bisa baca tulis. Sehingga para pelajar di Sekolah Dokter Sofia memberikan bantuan apa bagi para pemuda-pemudi Indonesia yang tidak bisa sekolah karena terkendala biaya? Memberikan bantuan apa? Ada yang masih ingat bantuan apa yang diberikan oleh pelajar Sofia? Coba diingat-ingat lagi, bantuan apakah yang diberikan oleh pelajar Sofia bagi para pemuda-pemudi Indonesia yang belum bisa bersekolah yang terkendala biaya? Kali itu, Ada yang masih ingat tidak? Diberikan bantuan apa? Ayo diingat, bantuan apa yang diberikan oleh pelajar Sofia bagi para pemuda-pemudi Indonesia kala itu untuk bisa bersekolah. Bantuan apa? Coba. Diingat. Ini sudah beberapa sudah mampu menjawab dengan baik ya. Coba diingat. Para pemuda-pemuda yang sekolah di sekolah dokter Stofia kala itu memberikan bantuan kepada para pemuda-pemudi rakyat Indonesia yang tidak bisa bersekolah. Bantuan tersebut bernama bantuan apa untuk bisa bersekolah? Coba diingat, ayo. Yang lain coba. Ini penting ya anak-anak. Ya. Kalian harus tahu ini. Ini sangat penting ini. Memberikan bantuan apa supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah kala itu? Ayo. Coba Mister tanya ke Ido. Halo Ido. Ido, coba Ido. Uh, ya Mister. Masih ingat tidak? Uh, kan agak lupa sih. <laughs> Coba diingat, memberikan bantuan apa kepada para pemuda Indonesia untuk bisa bersekolah? Bantuan, bantuan apa? Pendidikan mungkin. <laughs> iya, tapi namanya apa? Memang memberikan bantuan untuk pendidikan, tapi namanya apa? Bantuan apa namanya? <laughs> Ayo, yang lain selain Ido. Masih lupa-lupa ingat katanya. Ayo diingat. Para pelajar Stofia memberikan bantuan supaya anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Bantuan lupa, Mister. Wih, <laughs> luar biasa, Besa. Ya, ayo diingat lagi, Besa. Ya, Mister yakin pasti bisa, pasti ingat. Ayo diingat. Memberikan bantuan apa ya? Pelajar Stofia memberikan bantuan apa bagi anak-anak Indonesia untuk dapat bersekolah supaya tidak buta huruf, supaya bisa baca tulis. Bantuan apa yang diberikan? Anin. Bantuan berupa beasiswa? Iya. memang benar Anin. Beasiswa. Tetapi di zaman kolonialisme Belanda, beasiswa itu belum ada. Kata beasiswa itu belum ada. Bantuan apa yang diberikan kala itu? <laughs> Ayo, diingat. Ini penting sekali nih. Pendidikan. Iya, apa namanya? Jangan pendidikan gitu. Apa coba? Memberikan bantuan apa? Oke, Alin masih ingat-ingat. Ayo coba. Panji barusan jawab sudah hampir benar, tetapi coba diingat. Memberikan bantuan apa? Memang tujuannya untuk pendidikan. Ini sangat penting loh, Ayo. Memberikan bantuan apa? Benar kata Anin, beasiswa. Benar, tapi kala itu kata beasiswa itu belum ada. Ya. Para pelajar Stofia memberikan bantuan. Bantuan apa namanya? Membebaskan biaya bagi para murid pribumi. benar, benar, benar Kim. Tetapi bantuannya apa namanya? Oke, okay, Mister, uh, buka satu kata lagi. Dana memberikan dana apa? Ada yang masih ingat? Dana apa yang diberikan? Dana pinjaman. <laughs> well, lucu sekali. Weh, besa. dana apa? Bukan dana pinjaman ini memberikan dengan cuma-cuma, tidak meminjamkan, tapi diberikan secara gratis. Dana apa diberikan? Dana untuk dana apa, Panji? Aduh, ingat, wah, dana bos, Wey, bos itu belum ada dulu. Biaya operasional sekolah itu belum ada. Ya tahu bisa, <laughs> wah, Rata -rata. oke, rata-rata lupa ya. Hampir mendekati Panji tadi, hampir mendekati. Mister sudah buka dana dana pinjaman, dana bos, dana pembangunan sekolah jawabannya. Yang lebih tepat adalah dana pelajar ya. Para pelajar Stovia kala itu memberikan dana pelajar ya. Dia berikan cuma-cuma bantuan itu ya bagi anak-anak Indonesia untuk dapat bersekolah. Ya bukan dana bos ya. Waktu itu belum ada kata dana bos atau uh, beasiswa belum ada ya. Namanya dana pelajar. Ya itu bantuan ya. Oke, seperti itu. Dan kalian perlu ingat, ini penting yang terakhir sebelum kita akhiri. Ya. Organisasi Budi Utomo ini ya didirikan, dibentuk atas usulan dan gagasan dari siapa? Ada yang masih ingat? Organisasi Budi Utomo ini didirikan, dibentuk atas dasar dari gagasannya siapa? Dokter Sutomo kurang tepat Panji Anin masih Sos kurang tepat Anin Anin Dr Wahidin Sudiro ya, Oke okay. Dr. Wahidin Sudiroso benar sekali ya tolong diingat ya organisasi Budi Utomo ini terbentuk atas gagasan langsung dari Dr. Wahidin Sudiroso ya bukan dari Sutomo Ya memang Sutomo yang Dokter Sutomo yang mendirikan tetapi yang memberikan ide yang memberikan gagasan adalah Dokter Wahidin Sudirusodo. Ingat ya anak-anak seperti itu materi kita untuk nge-review pembelajaran Kewarganegaraan di siang hari ini. Jadi kalian tolong pelajari selain proses perumusan dan penetapan Pancasila norma-norma yang berlaku kedudukan dan fungsi Pancasila, kebangkitan nasional yang barusan ini, kemudian bentuk dan kedaulatan negara sesuai undang-undang dasar, apa yang sudah disampaikan Miss Wenty waktu itu kepada kalian, tolong kalian pelajari itu. Dan yang terakhir dengan Mr. Billy, ya, tentang keberagaman masyarakat. Ya, jadi tolong itu pelajari. Dan untuk mengakhiri, Mister akan berikan tugas kepada kalian ya, tolong kalian kerjakan ya, Tugas tersebut ya berkaitan untuk mengakhiri proses pembelajaran kalian di kelas 9 ya. Mister minta anak-anak kelas 9 bisa mengerjakan tugas praktik mister ini dengan baik. Ya, kalian bisa perhatikan tugas praktiknya sebagai berikut ini. Ya. Anak-anak kelas 9B kalian bisa perhatikan ujian praktik yang mister buat untuk kalian. Ya, yaitu buatlah video berdurasi maksimal 2 menit. Ingat ya, maksimal 2 menit. Kurang dari dua menit, boleh ya, dengan mengenakan pakaian adat, ya, sesuai dengan daerah kalian masing-masing, ya. Kemudian, tentunya kalian bisa menari atau dance sesuai budaya daerah kalian, ya, menggunakan lagu daerah yang diiringi dengan lagu daerah masing-masing. Kemudian, kalian bisa memilih menyampaikan atau menceritakan sebuah topik kebudayaan atau tradisi di daerahmu. Kalian bisa pilih salah satu di antara dua ini. Tetap kalian pakai pakaian adat daerah kalian masing-masing. Kemudian kalian bisa menari atau menceritakan tentang sejarah kebudayaan daerah kalian. Ya seperti itu. Jadi Mister Barab, kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik karena menurut Mister tidak sulit ya. Hanya membuat video maksimal dua menit. Ya kalian bercerita menggunakan pakaian adat atau kalian menari, dance, olahraga ya, senam gitu ya. Kalian bisa uh, tampilkan hal-hal yang baik ya. Mister minta setiap kalian nanti bisa mengumpulkan uh, ujian praktek kalian ya dalam bentuk video nanti linknya mister akan bagikan ke wali kelas kalian supaya bisa dibagikan ke kalian. Mister minta video bisa kalian kumpulkan pada tanggal 1 ya, bulan pada tanggal 1 minggu depan. Tanggal 1 itu di hari Kamis depan ya kalian bisa kumpulkan di situ. Ya jadi mister berharap kalian bisa kerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan kalian bisa tanyakan. Ya, oke ini sudah pasti dua. Oke, siap ya. Ini sudah jelas ya tolong kerjasamanya kalian bisa kerjakan ini adalah tugas akhir kalian ya dalam mata pelajaran keluarga negaraan ya tidak sulit selama kalian punya usaha selama kalian punya niat pasti bisa oke okay? Anin bagaimana videonya boleh diedit Mister boleh ya Ya, bebas ya. Boleh kalian edit ya seperti itu. Ya, kalian bisa menceritakan tradisi kebudayaan tarian atau cerita rakyat yang ada di daerah kalian, ya, kesenian kalian, makanan kalian, apa saja seperti itu ya. Oke anak-anak, sudah jelas ya ini karena waktu Mr. <laughs> Mohon maaf ambil waktu kalian ya. Seperti itu ya. Jadi Mr. harap kalian bisa kerjakan tugas tersebut dengan baik. Oke? Sudah jelas? Kita harus akhiri. Bisa minta tolong satu orang untuk pimpin kita berdoa mengakhiri proses pembelajaran kita. Bisa minta tolong Besa. Halo Besa. Ya, mis mister. Bisa minta tolong Besa pimpin kita doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Silakan. Ya, teman-teman mari tahu doa. Tuan kami selesai pembelajaran PPKN Tuhan berkaitan supaya pelajaran tadi disampaikan Mister Wilton bisa berguna bagi kami Tuhan. Sebenarnya, ya. Amin. Amin. Terima kasih Besa, terima kasih anak-anak kelas 9B, kalian luar biasa. Tetap semangat, rajin belajar. God bless you. Halo, oke. Okay. Shalom, selamat siang. Semangat selalu halo anak-anak kelas 9B. Halo. Ladies and gentlemen, sudah dengar suara Mister? Oke, okay. terima kasih tapi seperti biasa bukan lagi mister tidak minta reaksi tetapi ketika mendengar suara miss atau mister yang mulai menyapa silahkan langsung dinyalakan kompornya dan kamera silahkan silahkan langsung dinyalakan kameranya halo uh Ricardo dan George Ya, yang sudah dengar suara Mister langsung dinyalakan kameranya supaya kita mulai ya. Ini sudah. Ah, baik Fania, oke, baik Fania, Angelina, oke, yang lain silahkan. Mister tidak perlu sebutkan lagi ya karena ini harusnya menjadi kebiasaan. Oke, Mister masuk, dengar suara Mister langsung nyalakan kamera ya. Ya. Oh, baik. Ayunin dia. Bermasalah dengan siapa? Ayunin dia. Kamu gak? Wah, kamu kalau buat dia ngambek ya bermasalah kalian. Kimberly maksudnya menyalakan kamera bukan lihat sembunyi-sembunyi kayak gitu. Silahkan. Maksud menyalakan kamera supaya kelihatannya. Jangan khawatir. Lagi-lagi ini bukan kayak film-film ya. Nanti wajahmu Mister Ambil, Mister Jual di luar negeri tidak. Ini pelajaran. Oke, okay, baik. Ayun, dia. Oke, okay, baik. Oh, Arya Hartono ada di belahan bumi yang lain. Kami di Indonesia masih siang. Kamu sudah malam di situ? Kau di Uni Eropa, kah? Uni Eropa, Ricardo Audrey juga di sana, kayaknya sore dia. Ya. Dia katanya lagi di Francis, Francisco. Oke, okay, yang lain silahkan, Alea, Beza. Yang sudah izin karena kamera bermasalah ada dua anak, yaitu oh kamera oh ya Beza juga oke, okay. siapa? Anin, Beza, Fania, oke okay. dan Brian oke okay, baik ya oke. Okay. Maka dari itu yang lain silakan ya ini Ale ini sudah Alea masih satu pelajaran lagi baru selesai, kamu jangan sampai pikir sudah selesai. Oke berarti Anin, Beza, Brian. Nah Gilen. Gilen dan Arya Kurniawan silakan. Alea, Gilen dan Arya Kurniawan. Nah, kalau yang sudah nyala tidak usah dimatikan lagi. Michael Jonathan. 9B. Sembilan B. Sembilan B bone ya. Kata pamungkas to the bone. France Franz gitaris. Bagaimana? Sudah mainkan pamungkas kah? Hah? Sudah belum. mainkan lagunya pamungkas? Belum. Oh, belum. Oh, alirannya bukan pop. Bukan. Oh, bukan. Nama alirannya. Alirannya apa? Sesat, eh? Pang. Uh, pang. Hati, ngeri kali galeranmu enggak sekalian jamet saja biar rambutmu bisa style oke baik ya yang lain ini mister sambil menunggu tapi ternyata tidak ada kemajuan empat anak sudah izin yaitu Vania, Brian, Beza dan Anin berarti tersisa Michael Jonathan, Alea Gilen dan Arya Kurniawan tolong konfirmasi ya si tersisa Alia Gilen dan Arya Kurniawan kalau tidak konfirmasi anggap saja tidak ada jadi ini kita pembelajarannya bukan titip absen kamu ada di zoom lalu Mister anggap kamu hadir ya kalau tidak nyalakan kamera dan tidak konfirmasi supaya Mister langsung outkan dari zoom kan dari sini bisa Mister jadi host di sini bisa langsung outkan biar sekalian tidak ada itu tidak ada daripada kelihatan ada tapi tidak ada Oke, degilan akhirnya muncul tapi testa saja. Ini aliran testa banyak, ya. Kimberly, Jacqueline, degilen. Nah, oke, okay. Marvela, ya, minimal seperti Saron sebenarnya, ya. Maksud, maka dari itu kan ada maksud menggunakan seragam aturan dengan maksud supaya memang seragamnya kelihatan. Oke, okay, baik. Oke, okay, Arya Kurniawan sudah konfirmasi. Oke, okay, baik. Tersisa. Alea ya, oke baik. Degilin silahkan kembali nyalakan. Oke sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan uh, Ayu Sylvia, pimpin kita dalam doa. Silahkan. Hal, oh ya oke. Okay. kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan berkati kami agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan berkati juga Mr. Robi, Tuhan yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus amin. Amin. Oke, terima kasih Ayu Sylvia. Oke anak-anak, meskipun ini pelajaran terakhir dan siang hari, mister mohon tetap berpartisipasi aktif dan semangat. Oke, salam jumpa setelah satu pekan berlalu, ya satu pekan berlalu karena adanya ujian ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Selamat berjumpa kembali, tetap semangat, mari kita belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Ya. Hari ini agenda kita adalah tidak melanjutkan materi atau tidak memulai materi baru, ya, tetapi mister akan menyampaikan dua hal besar yaitu yang pertama mengenai apa yang sudah kita lalui sepanjang setengah semester ini dan yang kedua tentang ujian sekolah khususnya bahasa Indonesia. Oke, okay. baik. Yang sudah nyalakan kamera, jangan dimatikan lagi ya. Sharon dan Jonathan, Michael, Degilan, ya. Karena jujur saja, Mister tidak yakin dan tidak jamin kalau matikan kamera ya. Ya, jadi silahkan stay di sana ya. Mister tidak jamin kalau kalian matikan kamera dan ada di sana. Ya, baik. Yang pertama kita bahas mengenai uh, hal yang sudah kita lalui sepanjang setengah semester ini ya. Oh baik. Oke. Okay. Ya, baik. Berdasarkan uh, hal yang sudah kita lalui sepanjang setengah semester dan sudah diujikan ya. Hari Rabu minggu lalu ujian bahasa Indonesia ujian tengah semester. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ada varian nilainya ya. Dengan hasil dari 20 anak ada 18 yang langsung lolos dan ada dua anak yang remedial. Mister yang remedial, tenang mister tidak sebutkan namanya ya. Pasti mereka sendiri tahu. Jadi ada dua anak yang remedial tetapi setelah remedial oke. Okay. Hasilnya memuaskan ya setelah remedial Artinya ada usaha. Baik. Jadi dua yang remedial 18 langsung lolos satu kali ujian. Baik. Dengan varian nilai sebagai berikut, ada yang nyaris dapat 100 tetapi dari semua kelas 9 tidak ada yang dapat 100. Wah, para Mister sudah yakin soalnya mudah pasti ada yang dapat 100. Tetapi ada tidak ada satupun dari tiga kelas. 60-an anak, 61 ya. 20, 20, 21. 61 anak. Dari 61 anak tidak dapat memecahkan rekor 100 pada ujian yang hanya jumlah nomor 30 nomor. Dan mudah. Ya, tetapi yang nyaris dapat 100 ada... Di kelas ini ada di kelas 9A tidak ada yang dapat 97. Yang dapat 97 di kelas 9C ada dua anak, tiga anak. Di kelas 9B ada satu, dua, ada tiga anak juga. Berarti enam anak secara keseluruhan yang dapat 97. Artinya dari 30 nomor dia salah satu nomor saja. Dan mereka adalah di kelas ini mereka adalah Vania Angelina. Mana Vania Angelina? Oh ya Vania Angelina ada di sana kendala kamera. Lalu yang berikut Ricardo Audrey. Provisiat Ricardo Audrey dan satunya Kimberly. Ya Kimberly ya. Tentunya sebelum Mister sampaikan mereka sudah kalian kan sudah tahu nilai masing. 97. Nah, tiga anak ini ya. Artinya tiga anak ini hanya salah satu nomor. Dari 30 nomor mereka benar 29. Luar biasa. Ya. Lalu di bawah 97 masih ada provisiat masih ada 93. Ini artinya dia salah dua nomor. Nilainya 93, artinya 28 nomor benar, dua salah. Dan mereka adalah Panji Angkasa. Mana Panji? Oh ada, Panji, Panji Angkasa ada lalu dua anak ya. Panji dan Anin. Wah Anin akhirnya harus terhenti di 93 ya Anin. <laughs> Salah dua nomor. Ya. Oke baik. Dan yang di bawah 93 ada 90 yaitu ada Dominika Sharon. Terus Ayu Silvia. Ya itu saja. Dua anak gitu ya, jadi yang kisaran 90, beri 90 dua anak, 93 ada satu, dua, ada dua anak juga ya. Satu, dua, iya dan 97 ada tiga anak. Yang lain sudah tahu sendiri masing-masing nilainya ya. Ada yang langsung lolos ya, boleh Mister sebutkan ada ini. Siapa kaya Arya Hartono 80, Arya Hartono berhenti di 80, waduh bagaimana Arya Hartono. Terus Beza, Beza harus terhenti di 87. Wah, Beza bagaimana Beza? Brian 87 juga, terhenti langkahnya di 87. Degilen 77. Ya. Degilen 77. Dominic Saron sudah Franz Joseph 80 ya. Franz Joseph 80. Alea 77. Terus 87 lagi ini. George 87. Terus siapa lagi? Jacqueline 80. Wah, Jacqueline 80. Jonathan Moleki 87. Quincy 83. Dan Silin Sugiyarto. Silin atau Alin 83 ya. Alin terhenti di 83 saja. Wah. Bagaimana? Oke, okay, dari varian nilai yang ada bisa disimpulkan begini, Mister akhirnya bisa disimpulkan begini. Dan Mister kebingungan, yang pertama. Kalau Mister mau bilang soalnya terlalu mudah, tetapi nyatanya ada yang remedial. Tetapi kalau Mister bilang soalnya terlalu sulit, nyatanya ada tiga anak yang dapat 97. Dan kalau kisaran 90an ke atas berarti ada delapan anak. Nah, sementara yang lain, oke, okay, lolos dari 77 sampai 87. Ada yang tadi sudah Mister sampaikan, ya. Nah, itu oke, okay. baik. Jadi, bisa terjadinya bingung ini. Oke, okay. sekarang sesuai dengan janji Mister, Mister mau bertanya: sebelum ujian PTS, kan Mister pernah sampaikan, siapa yang akan menemukan soal yang di luar materi yang kita pelajari? Adakah? Silahkan sekarang kalau ada yang masih ingat soal bahasa Indonesia yang kebetulan di luar materi yang kita pelajari, silahkan sampaikan. Kalau ada, sekarang juga mister akan rubah nilainya jadi 100. Silahkan. Sebelum rapor PTS dikeluarkan. Kalau ada silahkan sampaikan. Mister kayaknya saya ingat nomor ini soalnya tentang ini. Itu kayaknya tidak kita pelajari deh. Ah, coba sampaikan. Tetapi kalau nanti kita cari tahu dan ada, berarti nilai mu mister jadi nol kan ya. ya. Oke, okay. baik Beza mengatakan, jadi intinya soalnya mudah tetapi ada beberapa soal yang sulit. Oh begitu baik, ya oke. Okay. Baik, bagaimana jadi adakah ada yang menemukan soal yang di luar materi yang kita pelajari? Harusnya ada satu nomor di situ, tapi tidak asing, tidak asing, tapi misteri Sampaikan dan berkali-kali juga, yaitu pertanyaan tentang siapa yang tahu jawaban dari orang yang memandu jalannya diskusi atau memimpin jalannya diskusi. Namanya apa? Orang yang memandu atau memimpin jalannya diskusi, namanya siapa? Namanya apa? Ya, betul. Anin, ya betul. Anin dan Anin Sharon dan... Fania ya betul sarun limena Sharon, sarun malah generator bukan Sharon, bukan generator Oh ya beza ya 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 moderator ya yeah. bukan mode senyap ya Fania mode senyap itu handphone Apalagi generator, bukan ya. Moderator jawaban yang betul, ya betul. Moderator itu ada ya dalam soal satu, soal satu nomor nah, ini. Kalian rame-rame mematikan kamera. Mengapa demikian? Silahkan nyalakan, Mister Tunggu. Yang sudah matikan kamera, silahkan dinyalakan. Tidak ada perintah untuk mematikan kamera, yang ada hanya perintah untuk menyalakan kamera. Ya, itu kewajiban ya karena sudah dimuat dalam aturan undang-undang sekolah tunas Daud nomor sekian. Ya, jadi jangan matikan seenaknya kecuali ada masalah atau problem. Ini yang problem sebenarnya hanya ada Arya Kurniawan, Vania, Brian, Beza, Anin. Ini Alea tidak tahu kemana. Gilen tadi nyalakan kamera sempat lalu matikan. Uh, Limena, oh ya Sarun Limena juga ada kendala. Panji dan Michael Jonathan. Wahy Hartono baru bergabung. Oh, tadi terputus dan baru mau bergabung. Oke okay, baik Panji. Oke okay, kalau begitu stay. Ya oke okay. baik. Kalau begitu sampaikan sampaikan ya kalau memang ada kendala. Baik yang sudah nyalakan stay biar Mister tidak ulang alik panggil ini. Ini kayak kita mengajar anak TK saja harus lewat sedikit satu detik saja hilang konsentrasi. Ini kan sudah kelas 9. Kelasnya ini sudah berapa tahun? Playgroup TK nol kecil, 0 besar. Kelas 1, 2, 6. Sekarang sudah 9. Wih, kelasnya sudah ada 9. Ngeri. Ya, oke. Mari kita kembali pada teks kita yaitu PTS. Ya, jadi di sana sudah ada varian soal berarti bisa di uh, disimpulkan bahwa soalnya ya mudah-mudah sulit ya ada yang mudah, ada yang sulit sehingga buktinya tidak ada yang dapat 100 tetapi ada yang dapat 97. Nah, kalau terlalu mudah pun buktinya ada yang remedial, artinya ada tantangan pada soal tersebut. Baik, itu dia mengenai PTS. Lalu yang berikut, ada juga di sini ada juga penilaian sekolah, ya, lalu ada penilaian rumah, ya. Lalu penilaian harian juga ada. Nah, penilaian harian kita itu kemarin diganti dengan apa? Siapa yang masih ingat? penilaian harian kita itu di, nilainya diambil dari apa? Menulis teks. Menulis teks apa Arya? Diskusi. Iya betul. Baik. Iya betul Beza juga menjawab ya. Jadi nilai ulangan harian kalian khusus materi mengenai teks diskusi itu diambil dari proyek kalian kemarin. Ya proyek kalian kemarin. Dan semua sudah ada nilainya sudah lengkap di sini. Ya. Tetapi dari varian nilai yang ada, ada beberapa, Mister mau menyampaikan beberapa hal yaitu itu apa? Sekali berkali-kali atau sekian kali Mister sampaikan itu mengenai e, ketertiban atau tanggung jawab ya. Ada yang belum tertib ya, ada yang belum tertib sama sekali ya. Ada banyak yang sudah mulai tertib, banyak yang sudah mulai tertib, tetapi ada saja yang belum tertib sama sekali. Ada saja yang belum tertib sama sekali ya. Yaitu apa? Belum tertib mengumpulkan tugas proyeknya ya harus dicet ya harus dice dulu baru kumpul kalau tidak dia lupa slow slow di pantai ya jadi kalau tidak dikabari jadi guru mata pelajaran yang repot untuk mengabari ya perlu tidak tahu itu nilai proyeknya mister ada ada Bahada. nilainya enggak ada di mana di model mister tidak, belum masukkan tapi di sini ada sebentar lagi mister akan bacakan iya oke okay. baik jadi, mengenai itu, ketertiban dan kedisiplinan, silahkan. Mohon yang tertib, tinggal beberapa bulan lagi, tiga bulan, Maret, April, Mei, Juni, tiga bulan lagi. Ini, Maret juga sudah di penghujung, tiga bulan lagi. Kalian sudah bukan kelas sembilan lagi, kita sudah berpisah. Kalian sudah SMA, ke jenjang yang lebih tinggi, sudah naik tingkat lagi ke kelas sepuluh. Nah, jadi semakin bertambahnya kelas, harusnya semakin ada ilmu yang dibawa, dan ilmu bukan hanya di kepala. Ingat, baik-baik. Bangku pendidikan bukan hanya mengajarkan keselamatan akademis tetapi juga hati nurani ya. Jadi isi kepala harus sejajar dengan isi hati. Ya. Artinya apa? Akademis oke, okay, bagus dan juga disiplin ya, disiplin, disiplin, tanggung jawab ya, itu dari hati nurani. Jadi harus berjalan sejajar antara kepala dan hati. Seperti itu. Nah, Itu mengenai PDS. Adakah yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu tentang hal yang sudah kita lalui sepanjang uh, pertengahan semester yang sudah berlalu kurang lebih ya dua bulanan lah, dua bulanan, dua bulan lebih dua setengah bulan, mulai dari Januari sampai Maret. Ya, oke. Okay. Baik, kalau tidak ada kelihatannya tenang-tenang saja, semuanya baik-baik saja. Oke. Mister hanya berpesan, setengah semester lagi ke depan mohon lebih tertib lagi ya bagi yang merasa belum tertib ya. Ingat, Mister kalau belajar dengan Mister siapapun, Miss dan Mister tidak ada yang menyulitkan kalian ya, apalagi dengan Mister. Intinya komunikasi. Kamu jawab saja, kita akan cari jalan keluar. Tetapi kalau kamu diam saja, ya kita bingung. Ya, itu sama seperti masalah. Kalau masalah didiamkan, tidak ada komunikasi, tidak akan ada jalan keluar. Kamu diam saja ya. ya. Jadi biasanya kalau yang orang-orang di luar sana, ya ja, mari kita menyelesaikan masalah, jangan dengan cara cewek ya. Kalau cewek sudah jawab terserah, itu kita tidak tahu. Jawaban yang sampai sekarang mungkin hanya Tuhan yang tahu, itu adalah jawaban terserah ya. Kalau selama dia manusia meskipun dia profesor ataupun sekolah tingkat tinggi, tidak bisa memecahkan kata terserah ya. Ayo kita makan di mana makannya terserah ah, itu selesai itu selesai kalau itu selesai kita tidak tahu itu jawabannya tidak tahu ya oke ya apalagi kalau saya kepengen makan daging ayo oh, ayo Mari kita pergi makan bakso bakso kan saya tidak suka Oke baik nah, dan lain-lain ya kalau begitu mau makan apa terserah ah, itu berarti mati sudah kita ya itu jalan keluarnya adalah ah. <laughs> stres ya yeah. Jadi, oke. Okay. Jadi mari intinya adalah mari lebih tertib di setengah semester lagi yang akan kita lalui bersama. Bulan April ini sebenarnya tidak, tidak maksudnya kita masuk mungkin efektifnya satu mingguan saja bulan April. Karena apa? Minggu depan mulai dari tanggal 1 dan 2 libur hari Kamis dan Jumat seperti minggu depan, seperti hari ini libur. Masuk satu minggu ke depan, nah, oke. Okay. Baik, sebelum Mister sebutkan itu nanti, ya. Oke, Mister kembali ke PTS. Jadi itu intinya, silahkan mari tertib dan tanggung jawab. Karena kalau sebenarnya kalau kalau ada ujian nasional, kalian sebenarnya sudah tidak belajar lagi. Ya. Tidak maksudnya tidak kita tidak belajar teori, tapi langsung latihan soal. Karena apa? Biasanya ujian nasional itu akhir Maret kalau tidak bulan April, itu sudah ujian nasional. Seperti itu. Jadi baik, mari kita sama-sama bertanggung jawab atas diri kita lebih disiplin tanggung jawab karena itu akan kembali pada diri anda ya bukan ke orang lain silahkan George ya oke sekarang mari kita bahas hal yang kedua hal besar yang kedua adalah mengenai ujian sekolah khususnya bahasa Indonesia ini banyak yang sudah matikan kamera bagaimana ini uh, Jonathan ada di sana Jacqueline Kimberly, Panji, Sharon, Gilen, Alea, Anin, Beza, Brian, Vania, Arya Kurniawan, Arya, Hartono. Lewizar. Ya, oke. Okay. Baik. Oke, okay, berarti tersisa. Arya Kurniawan, oke. Okay. Alea, Alea, tolong jawab, Mister. Nyalakan mic. Ya, Mister. Kamu dari mana, Mister? Ini kayaknya baru bergabung satu atau dua menit. Mister tadi pagi tadi sudah panggil kamu berkali-kali. Kamu dari mana? Sakit toilet. Ke toilet. Hmm bagus. Sudah saya duga. <laughs> ya oke okay, baik. Terima kasih untuk alasannya karena itu salah satunya alasan masuk akal. Terima kasih. Baik stay di sana untuk mendengar beberapa, beberapa penyampaian. Oke. Sekarang dengarkan baik-baik. Penyampaian mengenai ujian sekolah khususnya Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama untuk kalian adalah siapa yang sudah tahu jadwal ujian sekolah kelas 9. Dan ini berlaku untuk semua sekolah kalau tidak salah karena kalendernya keluar dari Dinas Denpasar. Jadi pasti semua SMP kelas 3 atau kelas 9 sekota Denpasar akan ujian di hari yang sama. Ayo, siapa yang tahu sudah tahu siapa yang sudah tahu jadwal ujian sekolah kelas 9? Silakan jawab. Boleh malah Minggu lalu? no minggu lalu? PS. US, ujian sekolah bukan PTS. April awal gitu kan ya? Hmm, April, April awal, jangka waktunya terlalu luas. Beza, dua minggu lagi katanya. Oke, okay. Fanny Angelina tanggal 5 April. Ya, yeah, oke. Okay. Baik, dari dua jawaban ini sudah merujuk ke jawaban yang tepat. Jadi perhatikan baik-baik. Jadwal ujian kita atau ujian sekolah, ujian anak-anak, ujian sekolah kalian itu mulai tanggal 5, dua minggu mendatang. Tanggal 5 sampai tanggal 10. Silahkan dicatat. Silakan dicatat dengan baik-baik. Dicatat dengan saksama ya. Jadi ujian kalian, ujian sekolah kalian akan terjadi atau terlaksana pada tanggal 5 sampai tanggal 10 April 2021, berarti dua minggu mendatang. Nah, maka dari itu waktu kita berarti sisa minggu ini dan minggu depan. Khusus bahasa Indonesia berarti pertemuan kita hari ini sekarang dan besok hari Senin, minggu depan hari Senin. Karena apa? Hari Kamis seperti minggu, minggu depan seperti hari ini, libur. Libur kita banyak sekali. Minggu depan tanggal 1 dan 2 yaitu hari Kamis dan Jumat libur masuk dengan masuk kelas 9 langsung ujian sekolah selama satu minggu. Senin sampai Sabtu, 5 sampai 10 April. Setelah ujian sekolah, minggu depannya galungan kalau tidak salah satu minggu. Liburan galungan. Lalu masuk lagi, lalu akhir ada guningan tiga hari. Ya, nah jadi berarti bulan April itu bocor banyak. Jadi pertemuan kita sisa, ya efektiflah hanya sisa sekarang. Maka dari rapat itu, rapat ya. apanya? Rapat. Rapor PTS. Ya. Kalau tidak salah besok. Kalau tidak salah, nanti akan informasi keluar secara resmi. Kalau tidak salah ya, besok. Besok libur. Hai, besok libur karena rapat. Oh begitu ya. Biasanya rapotan libur ya. <laughs> itu kecuali rapor akhir semester setelah itu baru libur. Ya. Uh... Oke, okay. baik. Nah. Terkait itu, Mister sekali lagi manage waktu kita, pertemuan kita untuk nanti bisa melihat kembali materi tersisa hari ini dan Senin. Maka dari itu mohon fokus, meskipun hari sudah siang ya. Nah, perhatikan baik-baik. Hal umum berikut adalah selain jadwal yang Mister sampaikan, lalu yang berikut adalah materi, dan ini untuk semua mata pelajaran, materi yang akan diujikan itu materi mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi tiga tingkat itu materi semuanya diujikan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu adalah ringkul, ruang lingkup materi atau lingkup materi yang akan dibuat menjadi bahan atau soal. Jadi materi kelas 7, 8, dan 9. Semoga masih simpan, siapa yang masih simpan buku LKS kelas 7, kelas 8, coba beri reaksi. Siapa yang masih ingat simpan buku LKS kelas 7 dan 8. Hingga saat ini. Arya Hartono masih satu orang saja. memang saya nggak bawa besar. Kamu di mana memangnya? Sekarang kamu di mana? Hmm. Loh, terus maksudnya nggak bawa dari mana? Gudang. Gudangmu di mana? Ada mister di gudang. <laughs> oh ya, oke. Okay. Oh sama Marvela juga. Dua anak saja. Audrey punya mu di mana? Ayu Sylvia, Alin, buku LKSmu di mana? Di gudang juga, Mister. Astaga, Al Alin di mana? Di Korea, dikirim ke Korea. Saya lupa taruh mana, tapi kayaknya di gudang sih, Mister. oke okay, baik, terima kasih. George, LKS di mana? Pakai lap keringat saat main basket? Tidak tahu saya, Mister. <laughs> Quincy, oke okay, baik baik tidak apa apa semoga nanti bisa apa bongkar 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 nanti silahkan lihat kembali di gudang bongkar bongkar boleh bukunya boleh disimpan di gudang tapi ilmunya jangan di gudang ya ilmunya mudah-mudahan ada di kepala ya nanti nanti mister akan tanya benar-benar ya, benar ilmunya ada di kepala atau di luar kepala ya, ya. orang biasa bilang ada istilah lain ilmu saya sudah oh, di luar kepala Oh benar, oh pantas ditanya tidak tahu jawab. Karena memang ilmunya di luar kepala. Ya, oke. Okay. Baik, jadi sekali lagi materi itu untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Semua mata pelajaran kelas 9 yang diujikan pada ujian sekolah nanti. Materinya itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Tetapi ada prosentasinya, jumlahnya ada. Misalkan kalau bahasa Indonesia jumlahnya 50 nomor. Maka... Soal dari kelas 7 itu 20 persen, kelas 8 20 persen, dan kelas 9 60 persen. Artinya bagaimana? Artinya berapa? Perhatikan baik-baik, misalkan ini soal matematika ya. Soal bahasa Indonesia terdiri dari 50 nomor. 20 dari materi kelas 7, 20 dari kelas 8, 20 persen dari kelas 8, dan 60 persen dari kelas 9. Maka 20 persen dari kelas 7 itu jumlahnya berapa? Siapa yang bisa menjawab? Yang hitung-hitung. Alin lagi sibuk catat atau ketik apa itu Alin? Ya sekarang berarti Alin yang jawab. Alin 20% dari 50 itu berapa? Astaga, Alin cepat sekali jawab tanpa pikir panjang. Hmm, Ini belajar, dua hey, 20% dari 50 nomor itu berarti berapa? Jadi maksud mister ada 50 nomor bahasa Indonesia, 20 dari materi kelas 7, 20 dari materi kelas 20 persen maksudnya, dan 60 persen dari kelas 9. Berarti berapa? Ya ayo ayo hitung. Beza 40, 20 persen dari 50 nomor itu 40. Oke sudah betul, Sharon dan Beza jawab sudah betul. Mister tunggu dari siapa? Marvela, Ayu Sylvia. Ayo berapa? Alea, halo Alea. Ari Hartono 25. Shenli 15. Shenli, kau berhenti tertawa di situ. Ini jawaban keliru. Ini. coba kali ulang. Aduh, Shenlin. Ari Hartono lebih Sienlin 15, Ari Hartono 25. Ari Hartono, segera nanti masuk ke gudang, ambil semua buku ada di sana dan baca ulang. Ya Anin betul. uh beza pakai rumus. Ya, betul. Bisa sudah betul Anin betul. Ini hanya Xinlin ini dengan ini. Ya, Xinlin akhirnya menjawab betul tetapi dengan pertanyaan keraguan ya. Ya Ari Hartono. Ya, akhirnya betul banyak. 20% dari 50. Hah? Kalkulator ya, Ari Hartono. Berarti Xinlin juga pasti ambil jalan ninja kalkulator. 10 nomor ya. Jadi 20% dari 50 nomor itu 10 anak. Ya, jadi berarti disimpulkan begini. 20% materi kelas 7 berarti 10 nomor dari kelas 7, 20% kelas 8 berarti 10 nomor dari kelas 8 dan sisanya 60% atau 30 nomor dari kelas 9. Ya. Dan itu berlaku untuk semua mata pelajaran kecuali IPA dan matematika ya karena jumlahnya 40 nomor saja. Jumlahnya 40 nomor saja ya, IPA dan matematika. Kalau selain itu IPS, PKN, Bahasa Indonesia, nah itu semua 50. Selain matematika dan IPA 50, berarti pembagiannya sama. Nah ini sudah, ini kita rame. Nah sekarang kita akan melihat kembali dengan sisa waktu yang ada kita supaya bisa efektif kita melihat kembali materi. Maka dari itu mohon, Mister mohon kesediaan tetap fokus Bisa, matematika bukan satu nomor saja, Mister. Eh, maksudnya bagaimana, Bisa? Ujian sekolah matematika satu nomor. Itu ujian sekolah dari mana? Bisa. Iya, maksud betul, Bisa. Satu nomor kali 40. Satu nomor kali 40. Jadi hasilnya 40. Bukannya 30, Mister? Kamu usahakan. Mister sudah bilang 40, kau tambah 30 di situ, eh padahal peta saja dapat 30 kenapa sekarang 40 eh 40 bisa. Oke, okay, baik terima kasih untuk pertanyaannya ya. Baik, mewakili kepala dinas dari Korea Utara dengan tegas saya menjawab bahwa oke, okay, PTS ini kan ujian kita internal sekolah. Sementara oke, okay, ujian sekolah juga benar baik. Perhatian baik-baik. Oke, okay, mister klarifikasi mulai dari awal bahwa kalian kan angkatan kalian adalah angkatan kedua dengan ditiadakannya ujian nasional. Ya. Kalian angkatan kedua ya, angkatan lalu juga kan tidak yang baru tamat kelas 10 sekarang. Ditiadakannya ujian nasional. Maka dari itu kelulusan dikembalikan ke sekolah dan salah satu bentuk menguji kalian lulus atau tidak itu melalui ujian sekolah. Hai, ini rame-rame matikan kamera. Ini bagaimana ini mister jadi tidak. Quincy George, Marvella Franz, Ayu Sylvia, Michael, Jacqueline, Kimberly, Silahkan kembali nyalakan kamera. Mister Tunggu, baru kita lanjut. Oke, apa susahnya nyalakan kamera lu stay di sana dengar? Ayo Sylvia, Michael, Jacqueline, Kimberly. Ya oke, baik. Oke, baik. Jadi sekali lagi kalian adalah angkatan berikut yang tidak mendapat ujian yang dulu namanya ujian nasional ya, ujian nasional sehingga kelulusan dikembalikan ke sekolah. Nah, untuk kebijakan ujian sekolah, jumlahnya itu harus berstandar nasional. Yaitu apa biasanya? Jumlah standar nasional itu matematika IPA itu biasanya 40 sementara silinder itu biasanya 50 nomor. 50 nomor ya tetapi aman. Mental anak-anak misteri yang mister tahu ini ada beberapa yang pokoknya mister dia mau 100 nomor atau 200 nomor tetapi bentuk soalnya masih pilihan ganda. Oh, ay, aman mister. Aman. Ya, aman. Saya masih oh, punya ini Saya juga nggak ada US gitu mister langsung lulus. Oh, Kakak mau um, di mana di? TD. Ah, eh, kan Kakak mau um, di tiri sementara kelas 3 ke sementara ini kelas satu satu lagi kan kemarin angkatan kakak saya tiga beradik itu beda setahun setahun mister oh gitu oke okay, ya berarti berarti tiga angkatan ya kalian ini angkatan ketiga yang tidak ada ujian nasional begitu maksudnya angkatan kedua <laughs> jadi salahnya di mana tadi kita sampaikan oke okay. kemarin tahun lalu ya, Dia, tahun lalu, lalu dan tahun ini Iya betul kalau ujian sekolah tetap semua sekolah wajib ada yang kakaknya Kakak -kakak pertama kemarin itu tidak ada. Eh, langsung lulus, Mister. I ada? Tidak ada. Ari Hartono di sekolah di kelas 9, Mister ini tahun lalu ada di sini dan mengajar. Kakakmu siapa namanya? Privasi mister. Loh, kok nama privasi? Dia sekolah di ini, di Tunis, SMP Tunas, Daud. Iya. Loh, terus Mister enggak tahu? Kan tentunya Mister tahu yang sekarang kelas 10 atau oh, sudah kelas 11? Petra, Mister. Petra, Mister. Nah, itulah. Bukan sekolah itu? Iya, sekolah tapi kan bukan di SMP Tunas Daud Arya. Mister pikir di, di SMP Tunas. Kalau di SMP Tunas Daud tahun lalu Mister masih ada file-filenya. Masih ada analisis nono no, ini, ini. soal-soalnya di sana. Iya. Jadi masih ada. Tahun lalu ada ujian sekolah. Nah, SMA kan sementara boleh. Siapa yang kakaknya sementara SMA? Kalau boleh tahu. Siapa yang kakaknya SMA kelas 3 sekarang? Beza. Oh, Beza dan Sharon. Nah, coba coba nyalakan nih salah satu. Benarkah SMA kan sementara berlangsung ujian sekolah ya? Iya, Mister ya. Beza? Iya, Mister. Iya betul. Jadi SMA, SMA ya, sekarang. Iya, ya, oke terima kasih Beza sudah. Iya. <laughs> Jadi SMA sementara berlangsung dari hari senin kemarin ujian sekolah kita minggu kedua bulan April tanggal 5 sampai tanggal 10. Lalu kenapa ya. SMA kelas satunya ada tryout mister ya? Hmm? Hmm? Maksudnya bagaimana? Ada Wah, tryout. Sekarang kelas satunya ada tryout mister ya? Ya tryout dari soal dari mana? Sekolah atau dari uh, dinas? Loh? Secara kalau sekolah ya. Eh, Ari Hartono itu sederhananya sama pedilin dengan semester kayak kita semua. Kenapa disebut tryout? Mister? Uh, ya. Ya. Ya, yeah. <laughs> oke okay, Arya, baik sip. Ya, sekarang kita kembali ke pembahasan kita: ujian sekolah. Baik, jadi sekali lagi, ujiannya mulai tanggal 5 sampai tanggal 10. Jadwal, Mister belum tahu, nanti akan disirik ke kalian. Maksimal hari Senin, kalau tidak salah mengenai jadwal kisi-kisi dan aturan ujian sekolahnya. Nah, Mister belum tahu, jadwal Bahasa Indonesia akan jatuh pada hari apa atau tanggal berapa, tetapi intinya antara tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu ada bahasa Indonesia di salah satu hari. Lalu yang berikut, sekali lagi, soal diambil dari untuk semua mata pelajaran, diambil dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Persentasinya adalah 20 materi kelas 7, 20 materi kelas 8, dan 60 dari kelas 9. Itu umum, berlaku untuk semua mata pelajaran. Lalu yang berikut, ujian ada dua, dua jenis ujian. Teori, praktik. Ujian teori akan berlangsung sepanjang tanggal 5 sampai tanggal 10. Praktik, nanti masing-masing guru mata pelajaran akan mengatur sesuai jadwalnya. Nah, untuk ujian praktik Bahasa Indonesia, Mister sudah menimbang, memikirkan, dan memutuskan bahwa ujian praktik kelas 9 SMP Tunas Daud nilainya sudah ada dan sudah beres. Mengapa demikian? Kimberly tadi tes keluar sekarang langsung jempol keluar. <laughs> ya, mengapa demikian? Karena kalau kalian perhatikan baik-baik, Mister kurang tahu waktu kelas 8, kelas 8 itu yang ajar kalian bahasa Indonesia siapa? Miss Miss siapa ya kalian? Dia ya kalau tidak salah atau? Dia kelas 7, Mister. Oh, Miss dia kelas tujuh. Kelas Miss siapa ya? Sabar, Miss malah lupa. lupa. Kalian kalian kelas 8? Delap... Kalian kelas 8 siapa? Dia sama Miss Robby Miss Robby ngajar kelas 8 Ngajar? Hmm. Miss, uh, Miss, kin... Miss, Miss, Dia, semester 1 Miss Dia semester 1, semester, semester, 2 Miss Robby Iya kayaknya Oh iya kah Loh kok Mister malah tidak ingat ini anak-anak ya, Diam-diam Ada guru baru gitu loh Iya semester 2 bukan Oh iya Mister baru ingat Semester 1 itu Miss Dia Semester 2 kalian dengan Miss Josephine Ah uh. Kimberly malam Mister Robin malam terus makanya Mister juga meracang. macam macam belum Mister baru ajar kelas 8 sekarang sekarang ya angkatan sekarang kalian kelas 9 dan kelas 8 yang sekarang Mister ya. Fing, kemana Mister uh, uh, sekarang kita bahas ujian sekolah dulu ya <laughs> <Riharton>. <laughs> terima kasih untuk pertanyaannya nanti Mister akan jawab secara japri ya. oke okay. jam Mister Hai belum 15 menit lagi nah perhatikan baik-baik oke okay. Ujian sekolah sekali lagi mister sudah menimbang dan memutuskan uh, nilai sudah ada. Mengapa demikian? Seperti yang mister sampaikan. Kalau kalian masih ingat materi kelas 7, kelas 8, sampai sekarang kelas 9. Bahasa Indonesia itu basisnya selalu teks. Besok kalian kelas 9 pun temukan materi bahasa Indonesia yang sama. Selalu ada kata teksnya di depan. Coba mari kita ingat bersama. Kelas 7 itu kalau tidak salah materinya ada teks prosedur. Deskriptif. Deskriptif. Teks deskriptif. Teks narasi ya kan? Teks uh, laporan hasil observasi. Kelas 8 itu, mm -mm, kelas 7 hari ya. Lalu kalau kelas 8 ada yang namanya teks berita, teks ulasan. Ya. Itu, teks persuasi. Itu kelas 8. Nah, lalu kelas 9 Ah, sekarang sebutkan kelas 9 materi dari semester 1. Mister, jangan sembarang sebut. Mister sebutkan orangnya baru sebut. Sekarang sebutkan materi kelas 9 yang sudah kita pelajari mulai dari semester 1. Sien Lin, bab 1 semester 1, mister yang ajar. Judul babnya apa? Tadi sebenarnya mirip dengan beda satu kata saja dengan materi kelas 7 yang tadi sudah mister sebutkan. Ada tiga suku, tiga kata. Mulai memanggil. Hmm. <laughs> Biasa jawaban sudah betul melalui chat, tapi ini Shenlin, gilirannya Shenlin. Oke, baik. Terima kasih Shenlin. Sudah berpikir keras, namun belum ada hasil. oh, Shenlin lupa. Baik. Biasa sudah menjawab. Bab pertama itu teks laporan percobaan anak-anak. Waktu itu kalian sudah buat hasilnya kan? Hasilnya sudah kirim ke mister waktu itu di sini kalau misteri ingat waktu itu. Sinlin, waktu itu kamu teks laporan percobaanmu, kamu waktu itu buat percobaan apa? Kalau masih ingat. Kalau sampai tidak ingat, awas kamu Sinlin. Waktu itu kamu buat apa? Tidak ingat juga. <laughs> Sinlin, kamu ingat terakhir apa saja? Ini anak. Oke, okay. geser ke Quincy. Quincy, waktu itu teks laporan percobaan kamu buat apa? Apa? Ayo ngomong yang jelas. Levelnya jelas. Kamu sengaja yang jawab-jawab. Hmm. Sabar, Mister Dengar belum jelas. Coba apa yang apa? Ah, sorry, sorry. pronunciasinya kurang jelas. Uh, coba, oke. Okay, next, coba Kimberly. Waktu itu teks laporan percobaanmu kamu buat apa? Percobaan membuat apa? bioteknologi tumbuhan, nah, ser? Iya betul, bioteknologi tumbuhan. Ari Hartono, nah punya Ari Hartono e, yang saya aja nggak bisa, saya lupa. Punyamu malam mister yang ingat. Punyamu itu membuat percobaan tentang apa uap kalau tidak salah uap uap Ari Hartono. Masa? Iya, air lalu kamu simpan di matahari atau apa gitu? Oh iya. Nah, nah punyamu yang malam mister ingat ya? Saya itu orangnya itu susah terlupakan. Eh, bukan orangnya misteri lupa sih, hanya proyeknya misteri tidak lupa. Maaf maaf. Uh. <laughs> ya, oke. Okay. Baik. Teks laporan percobaan. Bab kedua yang kita pelajari setelah teks laporan percobaan siapa? Franz. Ingat atau tidak? Bab kedua setelah teks laporan percobaan. Teks cerita. Pendek. Hmm. Belum. Sebelum itu ada satu lagi. Itu malah setelah PTS. Ayo, siapa yang bisa jawab? Beza. Diskusi, Diskusi baru, Franz, Ini kita ngomong baru masih semester satu. Oh, saya tahu kenapa Mister ingat. Iya, betul. Iya, Sienlin dan Beza, betul. Teks pidato persuasif. Ih, kalian bisa lupa sekali ingatan kalian. Kok jangkanya pendek sekali ini. Perhatikan, dua bab pertama itu yang, dip, itu yang akhirnya diujiankan sebagai PTS semester ganjil. Itu materi tentang teks laporan percobaan dan teks pidato persuasif. Setelah teks pidato persuasif, baru yang tadi Frans sebut tentang apa, Frans? Sebutkan lagi. Teks diskusi. Astaga, masih semester satu. Yang tadi kamu sebut sebelum diskusi tadi apa, Frans? Teks cerita. Cerita pendek atau cerpen. Nah, itu yang akhirnya di, diambil sebagai materi ujian akhir semester ganjil. Nah, setelah itu baru semester 2 satu bab yaitu apa? George Iya, betul. Terima kasih, George. Ya. Nah, berarti perhatikan baik-baik. Berarti 30 nomor akan Mister ambil dari 4 bab ini. Berarti 4 bagi 30, 4 bagi 30 berarti 7779 lah. 7, 14, 21, dan 9 nomor. Ya, betul. Berarti 7 akan mister ambil dari teks pidato persuasif, 7 nomor. Teks laporan percobaan, laporan percobaan 7 nomor. Cerpen 7 nomor. Dan yang terakhir yang baru, karena masih baru materi masih baru, dia paling banyak. 9 nomor dari teks diskusi. Supaya jumlahnya 30. Lalu sisanya 10-10 dari materi kelas 7 dan kelas 8. Ya, Baik, sekarang kalian perlu tahu Mister bacakan kan? 7 itu kan 10%. 20%. 10% Mister. itu dari dinas mana? Kamu baru selesai dari ikut dari dinas mana anak? Kan Kelas 7 10%, kelas hmm. 8 20%. Heeh. Hmm. Kan kelas 9. Oke, okay, boleh. Nanti itu mungkin nanti setelah kamu jadi kepala dinas, Mister masih jadi guru, kamu bisa mengatur itu ya. <laughs> ya, Ariel ini sudah kesepakatan bersama. 20 20 60% ya. Oke. Okay. Sekarang oke, okay. Ariel jangan potong dulu biar waktu kita cukup. Nah, sisa ada 8 menit. Oke. Okay. Sekarang, Mister akan menyampaikan nilai praktik kalian sudah ada, karena Mister ambil sekaligus sebagai dua nilai: nilai ulangan harian dan sekaligus sebagai nilai praktik kalian. Silakan dengar dengan saksama, berikut adalah nilai praktik kalian. Dengarkan dengan saksama, ya. Berikut adalah nilai ulangan harian, nilai ulangan harian teks diskusi, dan nilai ujian praktik bahasa Indonesia untuk ujian sekolah.

Ayu Silvia 90, Panji Angkasa 95, Arya Kurniawan 80, Jeklin 90, Kimberly Yelda Gracia 100, matanya jangan melotot. <laughs> Michael Jonathan 90%, Ayun India Maheswari 100%, Marvella 95%, Quincy 90%, Ricardo Audrey 100%, Sienlin Sugiarto 90%, dan Fania Angelina 95%. Kelas ini bagus karena tidak ada yang dapat standar 75, yang terendah hanya satu anak Arya Kurniawan 80. Dari variasi nilai ini, anak-anak hmm, mohon tidak ada yang protes dan lain-lain. Karena apa? Ini mister nilai sudah berdasarkan rubrik. Yang pertama itu harus berdasarkan struktur. Ini semua matikan kamera. we. belum waktu. Kembali nyalakan. Ini masih bersisa Kimberly sendiri. Shane Lin, Audrey, Arya, Frans. Ayu Silvia. Sekarang pertanyaan berikut. Rubrik penilaian salah satunya adalah mengenai struktur teks diskusi. Tadi sudah mister tanyakan kah? Oke belum. Struktur teks diskusi pertanyaan pertama ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Baik yang menyalakan dan mematikan kamera. Siapa yang bisa jawab? Anin, Beza, Brian, Alea, struktur teks diskusi ada berapa? Kuantitas dulu, ada berapa jumlahnya? Ada empat. Betul. Oke, terima kasih Anin. Ada empat. Ya, sekarang selain Anin, sebutkan empat struktur tersebut. Selain Anin. Struktur teks diskusi. Sarun Limena, baik. Wah, uh, langsung lengkap. Baik, Sharon akhirnya kamu menyelamatkan beberapa anak yang sudah senyum-senyum di sana. Isu, argumen pro, argumen kontra dan kesimpulan. Betul. Jadi, rubrik penilaian ini mengapa penilaian kalian bervariasi? Karena yang pertama, Mister nilai berdasarkan rubrik, lalu yang berikut setelah rubrik, Mister lihat lebih dalam ke isinya. Anak-anak, ada yang menulis judulnya lain, pembahasannya lain. Itu dari judul dan isi. Ada yang paragrafnya bahas ini, paragraf keduanya malah ini. Ada yang tengah-tengahnya harusnya pro dan kontra, malah pro semua. Ada yang kontra semua. Jadi variasi. Nah, mengapa ada yang dapat 100 profesi bagi siapa? Uh, Sienlin ya. Sienlin, okay. Sien Audrey, Ayu Silvia, dan... Eh bukan, suri suri memang Mister lihat penilaian Audrey Anin dan Kimberly maksudnya nah itu karena apa Mister sudah bilang semakin banyak nilai semakin bagus ada yang memang orangnya saya yakin dia belajar ekonomi dan sangat menguasai nilai ilmu ekonomi yaitu apa nilai tentang uh, uh, nilai tentang irit ya yeah. sangat kalau mesin-mesin sekarang namanya full injection ya sangat irit, ya. Ada anak-anak yang bagus, jurusannya itu jurusan irit, sangat menguasai ilmu ekonomi tentang bagaimana menabung dan kita harus irit, ya. Jadi irit sekali. Empat paragraf, jadi setiap paragraf mewakili satu struktur. Mister sudah bilang semakin banyak, Mister akan semakin menghar, maksudnya semakin uh, apresiasi, apresiasinya juga semakin banyak, seperti itu. Jadi jangan dibatasi dengan berapa paragraf tulis saja lagi kau masih ada ide sebanyak mungkin. Jadi baik, kalian sudah dengar nilai ini tentu memuaskan karena terendah 80. Kebanyakan 95, 90, dan beberapa 100. Nilai tersebut adalah nilai yang pertama penilaian harian. Dan nilai yang sudah kalian dengar juga adalah nilai ujian praktik kalian. Jadi ketika nanti diminta untuk masukkan nilai ujian praktik, nilai yang tadi mister bacakan, yang mister masukkan sebagai nilai ujian praktik Bahasa Indonesia. Baik, Waktu sudah hampir selesai sisa satu menit. Kita akan bertemu lagi di hari Senin. Di sana kita akan membahas review atau melihat kembali materi-materi yang akan dijadikan sebagai khususnya materi kelas 7 dan 8 yang sudah dilalui bertahun-tahun yang akan dijadikan sebagai soal dalam ujian sekolah kalian nanti. Baik, ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada juga silahkan Iya ya betul beberapa detik Mister tahu ini 1239 beberapa detik lagi Oke baik tidak ada lagi yang ingin bertanya maka kita akan bertemu lagi di hari Senin minggu depan satu pertemuan terakhir sebelum kalian ujian sekolah semoga bisa cukup untuk kita melihat kembali materi kelas 7 dan 8 yang akan dijadikan sebagai materi ujian. Kalau kelas 9 mister tidak terlalu khawatir karena kalian bisa lihat kembali. Karena masih baru saja lalu berapa bulan. Oke. Okay. Pesan mister adalah Senin bertemu silahkan tolong siapkan buku LKS kelas 7 dan kelas 8. Karena mister minta kalian yang lebih aktif mencari. Karena kalau mister hanya pakai sistem ceramah mister terus yang bicara masuk lewat telinga kiri keluar lewat telinga kanan. Maka Hari Senin semua wajib pegang buku yang masih ada. Di gudang dan di tetangga atau di teman silahkan diambil. Buku LKS kelas 7 dan 8 khususnya. Oke okay, baik. Oke okay, tidak apa-apa. Oke okay, Anin mengatakan buku saya sudah saya donasikan. Sudah Terima kasih. Tidak apa-apa yang penting mudah-mudahan ilmunya masih ada. Kalau tidak ada lagi buku maka sandaran terakhir kita. Selain kepada Tuhan maka kepada Mbah Google. Ya. Yeah itu sandar kalian nanti nanti mister akan tanya kalian oke okay, baik mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu silahkan mister minta kesediaan Kimberly berdoa untuk kita menutup pembelajaran hari ini silahkan Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh guru yang sudah mengajar kami. Uh, besok kami akan belajar lagi, Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami besok. Terima kasih Tuhan, ya dan kami doa, ya amin. Amin. Terima kasih Kimberly, terima kasih anak-anak kelas 9 B semuanya. Mister Akhiri dengan selamat siang, semangat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari Senin ya, jangan lupa buku LKS-nya, siapkan. Yang di gudang ambil ya, Shenlin, Quincy, Arya.